Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. The distinguished guest, Mrs. Carol Mitchell PhD, Hajah Puan Zahra Abdul Somad, Bapak Dr. Andes Lasa HS, MSI. Yang kami hormati Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau yang mewakili Bapak Nur Hadi, PhD. Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Profesor Dr. Sofian Anif, MSI. Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, Ibu Irhamiyati, SIP, MIP. Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Mustafa, SE. Kepada Bapak-Ibu peserta webinar internasional yang berbahagia, welcome to the international webinar Optimizing Library Networking during the COVID pandemic and the inauguration of management of Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah FPPTMA for the 2021-2025 period. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah selantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Kamis 3 Juni 2021, kita dapat berkumpul dalam webinar internasional Optimizing Library Networking during the COVID pandemic dan pelantikan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah FPPTMA periode 2021-2025. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih yang hadir dalam webinar internasional pagi ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena acara ini terselenggara atas kerjasama UMS Library dan FPPTMA dengan didukung oleh Springer Nature. Bapak-Ibu yang berbahagia, berikut akan kami bacakan rangkaian acara kita pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Yang ketiga, pelantikan pengurus FPPTMA periode 2021-2025. Yang keempat adalah sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan doa. Kemudian yang keenam adalah international webinar. Yang terakhir adalah penutup. Marilah kita awali acara pada pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon dengan sikap sempurna.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, pelantikan pengurus FPPTMA periode 2021-2025 diawali dengan pembacaan surat keputusan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengangkatan pengurus FPPTMA masa jabatan 2021-2025. Ya. Kami persilahkan. Surat keputusan nomor 0097 garis miring KEP garis miring 1 Romawi titik 3 garis miring M garis miring 2021 tentang pengangkatan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah masa jabatan 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, berdasarkan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengangkatan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah masa jabatan 2021-2025. Mengangkat dan menetapkan susunan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah masa jabatan 2021-2025 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Mewajibkan pengurus forum untuk membuat laporan tahunan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Syakban 1442 Hijriah, bertepatan dengan 9 April 2021 Masehi. Ketua, Prof. Haji Lincoln Arsyad MSc PhD, Sekretaris, Muhammad Sayuti MPD MID PhD. Lampiran, Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 0097 garis miring KEP garis miring 1 Romawi titik 3 garis miring M garis miring 2021. Susunan Pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah masa jabatan 2021-2025. The management of Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah for the 2021-2025 period. Penasehat Dr. Andes Selasa HS MSI Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penasehat Dr. Asep Nurjaman MSI Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang. Ketua Umum Irhamiyati SIP MIP Perpustakaan Universitas Aisyah Yogyakarta. Sekretaris 1 Arda Putri Winata MA Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekretaris 2 Dian Puspitasari SAP Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang. Bendahara 1 Greta Prestisia Rahmadian Kusuma MIP Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan. Bendahara 2 Ayu Wulansari Eskom MA Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ketua 1 Bidang Sumber Daya Manusia dan Diklat Maria Husnunisa Esos MA Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anggota Bidang Sumber Daya Manusia dan Diklat Novi Diana Fauzi SSMA Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anggota Bidang Sumber Daya Manusia dan Diklat Muhammad Firdaus Haris Nurseha SHUM Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Semarang.
anggota bidang sumber daya manusia dan diklat Berlian Eka Kurnia, SIIP MA, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember. Anggota bidang sumber daya manusia dan diklat Yanti Sundari, SOS, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Anggota bidang sumber daya manusia dan diklat Iskandar, SOS MA, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Ketua 2 Bidang Kerjasama dan Promosi Muhammad Arifin, MPD, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Anggota Bidang Kerjasama dan Promosi Jamzanah Wahyu Widayati, SIPUS MA, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang. Anggota Bidang Kerjasama dan Promosi Akmal Untung, SOS, Perpustakaan STKIP Muhammadiyah Manokwari. Anggota Bidang Kerjasama dan Promosi Nur Ismah, SIP, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang. Anggota Bidang Kerjasama dan Promosi Dokteranda Rismiati, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Anggota Bidang Kerjasama dan Promosi Mary Susanti R, SIPUS MM, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ketua 3 Bidang Teknologi Informasi Dwi Cahyo Prasetyo, SIP MA, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Anggota Bidang Teknologi Informasi Bani Mutakhir, Esko, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anggota Bidang Teknologi Informasi Isfa Afanura Hairi, Esos, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Anggota Bidang Teknologi Informasi Suryo Gigi Prasetyo, SIIP MN, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Anggota Bidang Teknologi Informasi Eko Kurniawan, MA, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anggota Bidang Teknologi Informasi Muhammad Fahrudin, SIP, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. Koordinator Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Elvinawati, AMD, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Koordinator Wilayah Sumatera Bagian Barat Dokterandes Adi Asmara, MPD, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Koordinator Wilayah Banten Sri Komalasari, SIP, Perpustakaan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Koordinator Wilayah DKI Jakarta Nur Syafiyah, SIP, Perpustakaan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Koordinator Wilayah Jawa Barat Ade Tarmidi, SIP, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kuningan. Koordinator Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Selatan Purwati, SIKOM, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Koordinator Wilayah Jawa Tengah, Timur, Utara, dan Barat Kenretno Yuniwati, SIP, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koordinator Wilayah Jawa Timur Ainur Rohimah, SOS MSI, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Koordinator Wilayah Nusa Tenggara dan Bali Ridwan, SIP MM, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Koordinator Wilayah Kalimantan Yumnah, SIPUS, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Koordinator Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua Nursinah Jihad, SHU, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. Congratulations and success for the management of Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah for the 2021-2025 period, organized by UMS Library, supported by Springer Link. Dilanjutkan dengan pelantikan pengurus oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pembacaan sumpah oleh Ketua FPPT MA 2021-2025. Kepada jajaran pengurus yang dilantik
Dimohon bersiap. Kepada Bapak Nur Hadi, PhD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya mewakili Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan atau Diktilitbang pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membacakan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 3 Juni 2021, atas nama Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya akan melantik saudara menjadi pembina, pengurus pusat, dan ketua koordinator wilayah atau Korwil Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau FPPTMA periode 2021 sampai 2025. Sanggupkah saudara untuk menjalankan amanat yang diberikan kepada saudara dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya? Sanggup. Terima kasih. Setelah saudara menyatakan kesanggupan, maka dipersilahkan untuk membaca janji pelantikan sebagai pembina, pengurus, dan ketua koordinator wilayah atau Korwil Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau FPPTMA periode 2021 sampai 2025. Silakan pengurus. Silakan Bu Irham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segenap pembina, pengurus pusat, dan ketua korwil, marilah kita membacakan janji sebagai pembina atau pengurus pusat atau ketua korwil. Saya akan membacakan dan dipersilahkan kepada pembina atau ketua ataupun kepada ketua korwil untuk membacakan di tempat masing-masing dengan posisi tetap dengan mute. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya berjanji bahwa saya sebagai pembina atau pengurus pusat atau sebagai koordinator wilayah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau FPPTMA periode 2021-2025 akan senantiasa menjalankan seluruh amanah yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai pembina atau pengurus pusat atau koordinator wilayah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah atau FPPTMA periode 2021-2025 sesuai dengan ketentuan, kaidah, dan peraturan yang berlaku di lingkungan persyarikatan. Hanya kepada Allah lah saya mengabdi, dan hanya kepada Allah juga saya memohon pertolongan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Waktu kami persilahkan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada pengurus yang sudah membacakan janji pelantikan.
Setelah saudara menyatakan sanggup dan telah mengucapkan janji sebagai pembina, pengurus pusat, dan ketua koordinator wilayah atau Korwil Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau FPPTMA periode 2021-2025, maka selanjutnya saya menyatakan dengan resmi melantik saudara sebagai pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau FPPTMA periode 2021-2025. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Surakarta atau Yogyakarta, 22 Syawal 1442 Hijriah, 3 Juni 2021 Masehi. Yang melantik Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, anggota Nurhadi PhD, NPM 796361. Yang menyaksikan Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mustafa SE, NPM 108839. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, demikian pelantikan pengurus FPPTMA periode 2021-2025. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Memasuki acara selanjutnya. Sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Diktilikbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Bapak Nurhadi PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pengurus FPPTMA periode sebelumnya 2000 atau sekarang masih ya 2017 sampai 2021. Juga pengurus yang baru, pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang baru periode 2021-2025. Yang saya hormati juga Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif, MSI. Sugeng enjang Pak Rektor. Sepertinya semangat karena punya warek baru. Jih, makasih, Pak Nur. Semoga UMS makin jaya. Amin, amin, amin. Juga para pembicara atau narasumber pada pagi hari ini, atas semua ada Dr. Carol Mitchell, kemudian ada juga Hajah Puan Zaharoh Abdus Samad dari UTHM Library Malaysia, juga ada Bapak DRS Lasa SMSI, ketua periode sebelumnya, beliau menjabat dua periode sih kalau nggak salah, Pak Lasa. Pak Lasa ini waktu saya mahasiswa terkenal sekali. Saya dulu di UGM tahun 94 itu kalau bicara perpus ya dengan Pak Lasa. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertemu dan mengembangkan perpustakaan di PTMA. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul, sekalipun masih dalam kondisi pandemi, kita berkumpul melalui Zoom meeting, tapi saya kira itu tidak
mengurangi makna atau keabsahan dari pelantikan pada pagi hari ini yang dilanjutkan dengan international webinar dengan judul Optimizing Library Networking During Pandemic COVID-19. Tentu saja saya yang pertama mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan yang baru dan juga mengucapkan selamat sekaligus terima kasih mewakili majelis kepada pengurus lama karena telah meletakkan fondasi yang kuat untuk pengembangan perpustakaan di seluruh PTMA di Indonesia. Kehadiran PTMA, kehadiran pengurus perpustakaan saya kira sangat penting. Kalau jargon yang ada adalah perpustakaan itu jantungnya perguruan tinggi. Jadi kalau melihat perguruan ingin melihat seberapa baik perguruan tinggi, maka lihatlah perpustakaannya. Saya kira kalau kita mengingat jargon tersebut, kehadiran forum perpustakaan PTMA ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan performance perpustakaan di seluruh PTMA di Indonesia. Pentingnya FPPTMA ini saya kira menjadi semakin penting lagi ketika zaman sudah berubah. Memasuki era internet saat ini, pengembangan perpustakaan tentu saja tidak bisa kita samakan dengan 10-20 tahun yang lalu, yang mungkin kita masih fokus pada penambahan koleksi atau pengembangan sistem informasi. Tapi memasuki zaman internet, saya kira ada banyak tantangan yang perlu disikapi oleh perpustakaan di berbagai perguruan tinggi, dan di sini saya kira kehadiran forum perpustakaan menjadi sangat penting untuk secara bersama-sama berkembang atau mengembangkan perpustakaan di masing-masing perguruan tinggi. Nah, beberapa tantangan tersebut paling tidak yang pertama tentu saja keterlimpahan digital resources. Kita tahu saat ini kalau kita ingin mencari isu apapun itu gampang sekali, tinggal buka Google, di situ diketik, itu ribuan jutaan yang bisa kita peroleh informasinya. Atau database ilmiah juga banyak, baik yang free maupun yang berbayar. Katakanlah misalnya kita menggunakan Google Scholar saja, mencari satu isu, itu akan muncul dengan gampangnya. Gitu ya. Jadi sumber data sangat melimpah. Bahkan di saya kira di level nasional kita juga sudah mengembangkan beberapa sumber data. Sebagai contoh misalnya di Perpusnas kita ada OneSearch misalnya ya. OneSearch itu kalau saya tengok di website-nya Perpusnas entry-nya itu kurang lebih 9.700.000. Jadi itu kalau mau kita baca semua mungkin belum sampai selesai, kita sudah nyawa kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu melimpahnya sumber daya digital yang ini saya kira di satu sisi positif bagi para pembelajar atau para pemustaka, tetapi di sisi lain saya kira membutuhkan peran strategis perpustakaan di mana kemudian pustakawan dituntut untuk semakin kreatif, bukan sekedar menyediakan digital resources menjadi ada, tetapi sudah mampu memilah-milah kira-kira mana resources yang sebaiknya segera diakses atau yang paling penting diakses oleh para pemustaka. Ini saya kira menjadi domain baru di wilayah para pustakawan, di mana kita tidak sekedar menyediakan sumber data, tetapi juga bisa menyediakan informasi yang sangat berguna. Kalau kita lihat beberapa media juga sudah mengembangkan seperti itu, misalnya kalau layanan yang belum lama, saya lihat
di Kompas misalnya mereka punya Kompaspedia gitu ya, yang di situ kita bisa search satu isu, atau misalnya di Kompas Data kita juga tidak hanya mendapatkan artikel tapi paket artikel yang sudah membahas segala sesuatunya. Nah, hal-hal seperti ini saya kira di tengah melimpahnya sumber daya digital itu perlu kita sikapi dengan berbagai layanan. Yang kedua, tentu saja di era internet ini menuntut banyak hal. Tadi saya sampaikan, kalau dulu kita punya sistem informasi semacam apa OPAK itu sudah seneng karena pemustaka bisa search secara langsung, tapi di era sekarang saya kira layanan-layanan seperti itu saja tidak cukup gitu ya. Kita harus mengembangkan berbagai macam layanan di tengah era Internet of Things, di mana sumber-sumber itu bisa kita dapatkan dari berbagai hal dan sumbernya banyak sekali. Karena masyarakat itu, pada masyarakat digital, mereka setiap hari itu memproduksi data digital. Setiap hari. Kita saat ini saya kira sedang memproduksi data digital karena ini direkam, kemudian disiarkan lewat Zoom. Kita tidak tahu apakah Zoom sebenarnya juga ikut merekam, kemudian pembicaraan kita ini menjadi data misalnya. Itu kita tidak tahu gitu ya. Atau mungkin ada penyadap yang mungkin menggunakan ini sebagai data. Saya kira di setiap sudut, setiap event itu kita sekarang ini menciptakan data digital sehingga itu menjadi PR baru bagi pustakawan. Nah, hal lain adalah saya kira di era pandemi ini, selain di era internet ini, dengan apa bergabung dengan pandemi itu kita juga dituntut untuk memberikan layanan yang indirect gitu ya. Artinya pemustaka tidak perlu hadir di perpustakaan. Kalau dulu waktu saya skripsi, tesis misalnya, itu kalau mau mencari buku atau jurnal ya harus datang ke perpustakaan. Kemudian berkembang, bisa diakses di kampus. Nah, saat ini saya kira sudah berkembang, kita tidak perlu ke kampus, tidak perlu ke perpustakaan, tapi bisa mengakses dari rumah. Masih ada atau masih banyak ya perpustakaan yang misalnya memblokir naskah-naskah skripsi, tesis, disertasi. Tetapi sebagian yang lain sudah progresif, karena itu data digital susah sekali dibendung, itu dibuka. Yang diperlukan adalah, ini saya kira masalah ketiga nanti, soal kejujuran dan tanggung jawab dari masyarakat. Sehingga diperlukan adanya literasi bagi masyarakat. Dan itu saya kira tantangan ketiga, kita tidak perlu memblokir macam-macam, toh sekarang ini berbagai software sudah banyak yang bisa mendeteksi kalau yang dikhawatirkan itu adalah plagiarisme gitu ya, sehingga tidak melanggar kaidah akademik. Kita ada Turnitin misalnya yang bisa mendeteksi karya para mahasiswa seandainya mereka melakukan plagiasi. Nah, tantangan ketiga Bapak Ibu, saya kira tadi saya sebutkan soal literasi masyarakat ini juga perlu diperbarui saya kira, apalagi di era post-truth di mana kebenaran ini sekarang kita dibingungkan dengan kebenaran yang bermacam-macam gitu ya. Kalau di WA group ada teman ini memposting bahwa ini tidak boleh, nanti teman satunya memposting ini boleh gitu. Yang lain jadi banyak sekali informasi yang bertentangan sampai kita itu bingung, masyarakat itu bingung, ini sebenarnya mana yang benar. Itu era post-truth. Nah, peran pustakawan atau perpustakaan saya kira menjadi penting untuk literasi masyarakat. Dan dalam konteks perpustakaan perguruan tinggi, saya kira penting literasi masyarakat perguruan tinggi, yaitu dosen, tendik, dan mahasiswa, baik literasi tentang sumber daya digital, literasi tentang bagaimana cara mengakses, bagaimana cara menggunakan,
menggunakan informasi dan bagaimana mengemas informasi tersebut menjadi karya-karya baru. Ini saya kira menjadi semakin penting. Jadi dengan adanya layanan-layanan yang sudah dibangun oleh perpustakaan, yang mungkin sudah didampingi oleh forum ini selama beberapa tahun terakhir gitu ya, itu bukan berarti bisnisnya berhenti, tetapi saya kira tantangannya semakin banyak, dan itu pengurus baru saya kira punya peluang yang besar untuk menunjukkan kepada publik bahwa kehadiran forum perpustakaan PTMA ini memang sangat bermanfaat. Dari majelis tentu saja berharap kehadiran forum ini bisa memfasilitasi pengembangan perpustakaan di seluruh PTMA di Indonesia, karena sekali lagi kami percaya bahwa majunya sebuah perguruan tinggi itu tergantung dari kemajuan perpustakaan di perguruan tinggi tersebut. Memang gap-nya mungkin masih tinggi ya, ada perpustakaan yang sudah mencoba go digital, ada sementara masih ada perpustakaan yang untuk menyediakan layanan buku saja masih terbatas. Tapi saya kira melalui forum ini, melalui networking, hal-hal seperti itu bisa diatasi sehingga kehadiran perpustakaan yang sudah besar, sudah mapan, itu bisa dimanfaatkan oleh perpustakaan-perpustakaan lain di lingkungan PTMA secara lebih baik. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar untuk menutup sambutan saya. Yang pertama, tentu saja saya menyampaikan mohon izin atau pamit dari Pak Ketua, juga Pak Sekjen, karena tidak dapat bergabung pada pagi hari ini. Bukan karena menganggap forum ini tidak penting, tapi karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi, majelis menaruh harapan yang besar kepada forum ini. Yang kedua, tentu saja ucapan terima kasih sekali lagi kepada pengurus lama, dan juga ucapan terima kasih kepada Pak Rektor, juga Bapak Kepala Perpustakaan UMS dan tim yang sudah memfasilitasi pelaksanaan pelantikan pada pagi hari ini. Dan tentu saja terakhir, selamat bekerja kepada pengurus baru, semoga bisa memajukan perpustakaan PTMA di Indonesia. Sekian, banyak salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah periode 2021-2025. Ibu Irhamiyati SIP MIP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat, keynote speech kita pada webinar kali ini yaitu Miss narasumber kita, Hajah Puan Zahra Abdul Somad dari Malaysia. Keynote speech kita, Dr. Carl Mitchell dari Library of Congress. Dan pembicara kita sekaligus pembina FPPTMA, Dr. Andes Lasa HSM SI. Dan tak lupa yang kami hormati, Profesor Dr. Sofyan Anif MSI selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tak lupa pula yang kami hormati dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Bapak Muhammad Nurhadi, PhD. Yang kami hormati pula Dr. Randes Mustafa, SE, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tak lupa segenap pengurus, Ketua Korwil, Panitia, dan semua peserta yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin,
puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan. Alhamdulillah kesehatan itu adalah nikmat yang tak terhingga di saat pandemi seperti saat ini. Salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap teman-teman dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, terlebih kepada Bapak Rektor, Bapak Kepala Perpustakaan, dan seluruh jajarannya, yang mana pada kesempatan kali ini dari Perpustakaan UMS menyelenggarakan webinar internasional di mana di dalamnya kami dan kita sebagai pembina, pengurus, dan ketua Korwil dilantik untuk periode kepengurusan 2021-2025. Terima kasih kami ucapkan atas segalanya yang sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga nanti berakhir dengan lancar dan mendapatkan tujuan sesuai yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwasannya sebuah estafeta kepemimpinan adalah merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari. Sehingga dari kepengurusan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah periode sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik, kini tibalah saatnya untuk kita lanjutkan ke estafetnya berikutnya. Harapannya sesuai dengan hadis Rasul bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga dengan demikian, apa yang menjadi PR dari kepengurusan sebelumnya, hendaknya bisa kita tunaikan, kita jalankan di kepengurusan selanjutnya. Begitu juga dengan apa-apa yang sudah tercapai di periode sebelumnya, menjadikan cambuk bagi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Bapak-Ibu yang kami hormati, kini nahkoda ada di tangan saya. Tetapi apalah arti semua itu tanpa dukungan dan support dari semua pihak. Baik itu dari jajaran kepengurusan tersendiri maupun dari pimpinan masing-masing institusi ataupun PTMA seluruh Indonesia. Bapak-Ibu sekalian yang dihormati, bahwasanya pada saat terjadinya pandemi seperti saat ini, perpustakaan dihadapkan pada beberapa pilihan. Ya, dengan adanya kuliah yang masih berjalan secara online di sebagian besar, otomatis menjadikan perpustakaan juga memberikan layanannya secara online. Sehingga disinilah tantangan kita. Pustakawan sebagai roh yang ada di dalam perpustakaan tersebut tertantang, apakah hanya bersantai saja ketika terjadi pandemi tidak melakukan action sehingga hanya mandek saja. Tetapi disinilah tantangan kita, terlebih bagi kita sebuah forum perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu. Sehingga disinilah kita memang harus selalu kreatif dan inovatif dan lebih bersinergi agar kita semakin kuat. Bisa kita bayangkan, ya, Pak Rektor, sumber daya kita itu sebenarnya sangat besar. Misalkan saja, selalu saya contohkan dari UMS, melanggan database berapa saja ada Emerald, EBSCO, ProQuest, dan sebagainya. Belum lagi nanti dari UMZ melanggan ada Clinical K, ada G-Store, dan sebagainya. Belum lagi misalkan nanti dari Malang, dari UHMK, dan dari mana saja. Seandainya kita kalkulasi dalam hitungan berapa ratus juta uang yang dikeluarkan oleh masing-masing perpustakaan PTMA itu yang kita storkan kepada vendor asing, ya, di mana tingkat pemakaiannya pun masih ada yang bervariasi. Nah, inilah disinilah nanti peran kita yang di dalam payungnya di dalam pembinaan Majelis Dikti Litbang dan MPI maupun Majelis Dikti PP Aisyah
kita akan mengagendakan seperti apakah model konsorsium sehingga kita nanti bisa lebih ke resource sharingnya. Sehingga dengan sumber daya yang kita keluarkan per tahun mencapai miliaran, ya kita kalkulasi PTMA itu sangat kaya, ya. Karena untuk melanggan satu EBSCO saja bisa satu Avanza itu satu tahun. Unisa misalkan melanggan ProQuest atau EBSCO satu tahun satu Avanza. Belum lagi nanti yang dari perguruan tinggi lain berapa database yang dilanggan. Itulah secara kalkulasi kita seharusnya bisa mulai berpikir ke arah sinergitas yang bisa bermanfaat untuk semua. Sehingga FPPTMA bisa memberikan harapan-harapan yang bisa terwujud bagi semua yang berkepentingan. Baik itu stakeholder yang berasal dari intern kita, yaitu Civitas Akademika, lembaga yang menaungi kita, maupun stakeholder dari luar, baik itu perpustakaan nasional, maupun organisasi kepustakawanan lainnya. Nah, kita bersinergi tidak hanya secara intern, tetapi kita mulai merambah ke dunia global. Karena bagaimanapun juga tantangan kita adalah tantangan global yang tidak hanya secara skop lebih kecil. Inilah fungsi dari FPPTMA, kita banyak berkontribusi untuk negeri kita. Banyak keunggulan yang ada pada FPPTMA. Barangkali kalau di tempat kita, FPPTMA kita tidak berebut jabatan, tetapi kita bahkan sering berebut pekerjaan dan amal. Dalam hal contoh seperti saat ini, webinar internasional diselenggarakan oleh perpustakaan UMS. Dalam hal pendanaan, semua terbackup oleh penyelenggara. Hal itu sering juga dilakukan oleh teman-teman yang membackup dari UHMK, dari UMC, dari UNISA, dari UMZ, dan banyak lagi. Sehingga kita tidak menomorsatukan dana sebagai alasan dalam berkegiatan. Justru kita saling sharing, saling bersinergi dengan semangat ta'awun, kita saling bersubsidi silang. Sehingga PTMA yang ratusan jumlahnya di Indonesia ini, insya Allah bisa melalui perpustakaannya kita saling gendong, gitu kalau orang bahasa Jawa. Sehingga tidak ada lagi yang merasa minder karena perpustakaan saya PTM-nya kecil, jumlah mahasiswanya sedikit. Disinilah peran kita saling berbagi, saling ta'awun, sehingga apa yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya, bahwa kita FPPTMA bahkan sudah mengawali, tidak menjadi suatu keterpaksaan, bahwa kan kita menjadi suatu roh semangat kita untuk membina perpustakaan yang ada di sekitar kita. Baik itu amal usaha berupa perpustakaan sekolah, perpustakaan masjid, dan perpustakaan di lingkungan masyarakat. Inilah mungkin berkemajuannya kita. Kita selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain, karena kita tidak hanya memikirkan perpustakaan kita saja, namun kita juga mengemban amanah untuk ikut mengembangkan perpustakaan yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga sudah mulai dari tahun ke tahun membina untuk akreditasi perpustakaan, sehingga alhamdulillah dari FPPTMA ditunjuklah 10 orang sebagai asesor akreditasi perpustakaan. Inilah bentuk sinergi kita terhadap berbagai stakeholder yang ada, sehingga kita memajukan tidak hanya untuk kita saja, tetapi untuk negeri tercinta Indonesia. Dengan begitu, tantangan kita ke depan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat akan semakin berat apabila kita tidak mau merealisasikan tersebut. Sehingga kalau boleh mengambil quotes dari tulisan Khrushchev, yaitu bahwa new age librarians are making greater use of emerging technologies in the library management and service to make it more popular and useful among the patron. Ya, sehingga kita jangan hanya terjebak dengan rutinitas semata, namun kita harus mengutamakan pemustaka, sehingga apa yang bisa kita lakukan, kita berikan manfaat untuk pemustaka kita secara nyata. Itulah bentuk kontribusi kita, dan harapannya stakeholder baik di tingkat wilayah, regional, bahkan di tingkat global, mulai kita terapkan, sehingga standarisasi perpustakaan yang ada, baik di tingkat PTMA maupun di tingkat nasional, dapat kita capai dengan alasan untuk
memenuhi kebutuhan pemustaka. Sehingga berbagai kemudahan harusnya bisa kita berikan kepada pemustaka di Civitas Akademika kita. Ya, untuk konsorsium juga sudah dilakukan untuk repositori dan berbagai terobosan juga sudah banyak dilakukan oleh PTMA, sehingga harapan ke depan kita semakin maju, semakin bersinergi untuk mengembangkan perpustakaan kita sesuai dengan visi dari FPPTMA, yaitu menjadi organisasi kepustakawanan perguruan tinggi Islam yang Islami, unggul, dan berkemajuan berdasarkan nilai-nilai Islam berkemajuan. Semua itu tidak bisa lepas dari dukungan semua pihak, sehingga marilah kita merealisasikan program kerja yang dalam tahap penyempurnaan, yang itu disinergikan di wilayah masing-masing juga, sehingga keberadaan FPPTMA eksistensinya dapat dirahasiakan oleh organisasi kepustakawan sampai di tingkat wilayah. Sehingga disinilah kiprah kita Muhammadiyah memang untuk negeri, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian, semua perpustakaan FPPTMA bisa maju bersama untuk mencerahkan semesta. Alhamdulillah, semoga dengan pengurus yang baru ini kita semakin dapat mengembangkan kepustakawanan di Indonesia. Dan harapan kami, semoga sinergi semakin kuat, sehingga yang kecil dan yang besar saling membantu, sehingga kita adalah satu, yaitu pustakawan dan perpustakaan, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang berkemajuan. Kita pasti bisa dan kita harus bekerja secara nyata. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Harapan besar kita adalah marilah bersama-sama dengan semangat ta'awun agar kita dapat mewujudkan perpustakaan yang berkemajuan. Salam literasi, salam Iqra. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irham. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sambutan selanjutnya adalah sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus membuka webinar internasional Optimizing Library Networking During the COVID Pandemic kepada Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif, MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang pertama sekaligus sebagai narasumber nih, Miss Carol Mitchell, PhD from Library of Congress ya. Dan yang kedua Hajah Puan Zaharah Abdul Samad, Chief of ZUTHM Library Malaysia. Dan yang ketiga adalah Bapak tokoh kita, tokoh pemustakaan kita, dan sekaligus sahabat saya ini, pernah sama-sama di lembaga maupun majelis MPI, Bapak Dr. Andes Selasa HS MSI. Kemudian juga yang saya hormati perwakilan dari Majelis Dipti Litbang PP Muhammadiyah, Mas Nur Hadi PhD. Kemudian Bu Ketua Umum FPPTMA Bu Irham ya, yang baru saja dilantik dengan teman-teman. Dan ada juga rawuh Bapak Kepala Perpustakaan UMS Pak Mustofa SE. Para hadirin yang berbahagia, anggota atau peserta webinar
perpustakaan PTMA yang tergabung dalam forumnya. Perpustakaan PTMA yang berbahagia dimanapun berada. Sudah barang tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita bisa melakukan satu kegiatan akademik yang saya rasa memiliki peran yang cukup strategis ya di dalam pengembangan perguruan tinggi kita masing-masing, ya, yaitu ada satu webinar yang membahas terkait dengan optimizing library networking during pandemi COVID ya. Ya ini tentunya harus kita syukuri meskipun dalam kondisi pandemi COVID kita bisa menggerakkan seluruh anggota FPPTMA untuk mengikuti webinar dan saya rasa ini sangat bagus sekali. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi yang tinggi ini, keberadaan forum perpustakaan ini yang tentunya akan memberikan manfaat besar pada perguruan tinggi kita masing-masing. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nur Hadi tadi bahwa perpustakaan itu adalah jantungnya perguruan tinggi dan memang realitasnya begitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa melihat berbagai instrumen di dalam pemeringkatan perguruan tinggi baik nasional maupun internasional, maka tidak lepas ada satu instrumen yang harus diperhatikan terkait dengan perpustakaan ini. Ya, bahkan pengalaman saya ketika menjadi asesor BAN PT, saya datang di perguruan tinggi Muhammadiyah maupun perguruan tinggi yang non-Muhammadiyah, memang kondisi perpustakaan kita secara umum memang agak memprihatinkan. Ya. Tetapi kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah, saya lebih optimis. Meskipun kondisinya heterogen, ya, ada yang sudah memiliki perpus dengan predikat seperti UMS itu punya akreditasi A sejak tahun 2017 ya. Karena saya sendiri yang memberikan perhatian yang prioritas ini pengembangan perpustakaan UMS. Tapi ada juga yang perguruan tinggi kita yang masih belum punya. Ya. Kalaupun punya itu hanya sekedar formalitas ketika dikunjungi oleh asesor. Jadi suatu ruangan yang sangat sempit ya, dengan jumlah koleksi buku yang perguruan tingginya itu prodinya itu prodi matematik misalnya. Di sana ada buku-buku cara memasak dan sebagainya. Jadi, tapi kita sudah lebih baik daripada perguruan tinggi yang dimiliki oleh organisasi lain. Ya, jadi memang keberadaan forum ini akan sangat membantu meningkatkan kualitas dan juga sekaligus sekarang itu ada kegiatan-kegiatan di kampus yang semuanya harus berbasis OB ya, output based education, termasuk perpustakaan ini bahkan sekarang menjadi satu kebutuhan mutlak, tidak bisa dilupakan bahwa sampai pada penyusunan kurikulum pun ya, kemudian breakdown ke bawah itu semua harus didasarkan atau berbasis pada OB itu. Lebih-lebih kalau kita menyinggung persoalan literasi ya, di bangsa kita ini secara umum indeksnya masih sangat rendah sekali ya. 1/1000 kalau kita membaca indeks literasi membaca ya. Ya, lebih-lebih termasuk juga literasi perkembangan IPTeks ya. Jadi di level apapun, di bidang literasi apapun kita rata-rata masih sangat rendah. Dan satu fasilitas yang bisa membantu meningkatkan hiroh literasi itu ya perpustakaan ini ya, perpustakaan yang didesain ya, untuk menarik para mahasiswa maupun dosen masuk, meskipun sebetulnya
untuk mengakses fasilitas Perpus itu bisa melalui online ya. Tapi perpustakaan sendiri sebagai sebuah bangunan yang kemudian di dalamnya berisi tentang buku-buku termasuk jurnal-jurnal, baik itu jurnal yang diterbitkan oleh perguruan tinggi itu sendiri maupun langganan jurnal yang lain, itu membawa satu simbol ya. Disitulah sebetulnya pusat literasi iptek. Ya, disitulah pusat literasi membaca. Ya, disitulah literasi inovasi. Kalau kita kaitkan dengan tadi apa aspek apa OB tadi. Dan semuanya itu akan kembali kepada keberadaan perpustakaan yang kita miliki itu. Maka ketika perpus kita baik ya, bahkan kepala perpustakaan UMS, Mas Mustafa itu saya minta untuk mendesain perpustakaan itu, di depan ada semacam kantin perpus ya. Ya, sehingga mereka itu mungkin masuk tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar menikmati hidangan yang disuguhkan di kantin itu, tapi juga sekaligus sudah melirik masuk lebih dalam lagi untuk memasuki perpustakaan untuk melihat lah. Pertama melihat juga boleh, tapi kemudian yang berikutnya hatinya akan terpaut ya, terpikat dengan isi yang ada di dalam perpustakaan itu. Jadi sekali lagi meskipun bisa dilakukan secara daring atau online ya perpustakaan itu, karena UMS sendiri punya e-library sudah cukup lama sekali, tetapi bangunan-bangunan yang menunjukkan simbol perkembangan iptek ya, pusat ya, sebagai pusat perkembangan iptek itu akan menjadi sebuah satu paradigma di dalam pengembangan perguruan tinggi itu yang akhirnya bisa menjadi satu bagian integral di dalam membuat atau menciptakan kualitas lulusan kita memiliki kualitas yang baik ya. Jadi keberadaan perpus memang tidak bisa disepelekan menurut saya. Itulah yang tadi saya rasa statement Mas Nurati sebagai jantung perguruan tinggi itu yang benar, memang begitu. Dan kita bisa juga melihat berbagai perguruan tinggi hebat di luar negeri. Itu pun juga kalau kita lihat salah satu parameter yang mereka miliki itu ya perpustakaan yang keberadaan perpustakaan yang cukup baik. Ya. Maka tentunya keberadaan forum ini sangat membantu saling sharing. Jadi jejaring yang kita buat itu nanti kepada satu tujuan adanya ta'awun tadi yang disebut Mbak Irham tadi ya, Bu Ketua umumnya ini. Jadi sharing dan sekaligus berujung pada adanya ta'awun, perpus yang besar membina yang masih kecil-kecil ya, sehingga menjadi sedang, yang sedang kembali lagi diberi tugas untuk membina yang masih tumbuh ya, masih balita begitu ya, terus begitu. Jadi sharing atau ta'awun itu tidak hanya sekedar terkait dengan bantuan fasilitas, materi dan sebagainya, tetapi pikiran-pikiran ya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana memanage perpustakaan yang baik begitu. Karena sekarang meskipun bangunan gedungnya besar dengan di dalam isinya lebih lengkap ya, tapi kalau manajemen kita tidak baik, saya rasa juga itu akan bisa memengaruhi fungsi daripada perpus itu sendiri. Ya, sehingga adanya webinar ini, saya rasa sekali lagi saya memberikan apresiasi karena ini merupakan satu kegiatan akademik yang memiliki peran strategis dalam pengembangan perguruan tinggi secara umum. Oleh karena itu, saya sampaikan selamat pada pengurus FPPTMA periode 2001-2025 ya, yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Dan perpus kita di PTM sudah banyak forum-forum ya, forum lembaga penelitian, bahkan forum PISMA ya, itu juga ada forum perpus ini ada, dan forum-forum yang lain ada forum di FKIP LPTK PTM ya, dan masih banyak forum-forum yang lain yang itu tentunya sebagai satu bentuk
ta'awun kita ya, karena di persyarakatan kita itu menjunjung tinggi nilai ta'awun itu yang semuanya bisa selesai terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh perguruan tinggi ketika kita mengangkat atau memberikan ta'awun kepada PTM-PTM yang lain. Saya rasa itu menjadi salah satu solusi yang sangat baik sekali. Sekali lagi selamat, dan sekaligus juga selamat berwebinar. Temanya saya rasa cukup bagus sekali ini, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemudahan untuk kita semua. Maka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, webinar internasional dengan mengambil tema Optimizing Library Networking During Pandemic COVID, dan sekaligus tadi acara pelantikan yang sudah selesai ya, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, dan sekaligus ini menjadi ajang silaturahmi kita. Saya sendiri selaku rektor itu juga tidak hanya pengen lebih mengenal ya secara lebih dekat, tidak hanya kepada perpus-perpus yang bagus-bagus yang pernah saya survei, tapi juga sekaligus ada satu keinginan dalam hati saya untuk mengembangkan perpus di seluruh PTMA yang kita punya ini, ya tentunya melalui Majelis Dikti Libang ya, sehingga kompetensi perguruan PTMA kita termasuk komitmen PTMA kita semakin hari semakin baik, yang semuanya itu kita tujukan dalam rangka untuk memberikan kontribusi sebaik-baiknya kepada bangsa dan negara, terutama di dalam bidang pendidikan ini, dan sekaligus juga untuk mencerahkan ya bangsa kita ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa sungkorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Demikian sambutan sekaligus pembukaan webinar internasional kita pagi ini. Selanjutnya, demi keberkahan dan kelancaran acara kita hari ini, doa akan dipandu oleh Saudara Bani Mutahir, Eskom. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang kami hormati, sebelum kita mengikuti acara selanjutnya, marilah kita mengawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pelantikan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah periode 2021-2025 dan webinar internasional pada pagi hari ini senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan dan kesuksesan, dan mudah-mudahan FPPTM ke depan semakin solid, unggul dalam informasi dan sukses membawa perkembangan untuk memajukan bangsa. Bapak Ibu, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa adzirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi pembukaan webinar dan pelantikan pengurus FPPT MA periode 2021-2025. Sebelum memasuki acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Profesor Dr. Sofyan Anif, Bapak Nur Hadi PhD, Dr. Carol Mitchell, Hajah Puan Zahra Abdul Somad, Bapak Dr. Andes Lasa HS, Bapak Mustafa, pengurus FPPT MA, dan seluruh peserta webinar internasional untuk mengaktifkan kamera dan kita dapat mengambil foto secara bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya ini sedikit untuk foto bersama. Mohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Ini ada 11 slide, akan saya pandu. Mohon pada Pak Heri, Pak Ahmad, Pak Cahyo, Mas Ihsan, Mas Prambang, Mas Pramasta untuk mengaktifkan kamera. Pak Cahyo, Mas Dwi. Ya, kita mulai slide pertama. 1, 2, 3. Pasang senyum yang terbaiknya, Ge. Oke, 1, 2, 3. Slide pertama. Klik. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Bentar. Oke, slide kedua. Pasang senyum terbaiknya, Mas Budi Prihatin. Boleh dibuka kameranya. Oke. Oke, 1, 2. Senyum. Oke, tahan dulu ya Bapak Ibu. Bentar. Kita masuk ke slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Ini kita masuk lagi slide. Ini ada 11 soalnya. Masuk ke slide keempat. Oke, masih ada beberapa yang belum buka kamera. Oke, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, senyum, klik. Oke, kita masuk slide kelima. Slide kelima, belum pada buka kamera, tapi nggak apa-apa. Oke. Masuk ke slide ke-6. Yang belum buka kamera bisa buka kameranya ya. Slide ke-7. Slide ke-8. Baik, ke-9, tinggal 2 slide. Slide ke-10. Slide terakhir. Selesai, yang foto bersama selesai. Serangan kepada panitia kembali. Baik. Terima kasih, Bu Unun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Rektor beserta seluruh Civitas Universitas Aisyah Yogyakarta menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah periode 2021-2025. Semoga melalui Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah ini senantiasa bisa meningkatkan kerjasama sinergi antar perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk bersama-sama membangun dan memajukan kampus yang berkemajuan. Sekali lagi, selamat dan sukses dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalankan amanah sebagai pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprianto, Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional, mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus EPPTMA masa jabatan 2021-2025 yang diketuai oleh Ibu Irhamiyati SIP MIP dari Perpustakaan Unisa Yogyakarta. Bagi Perpustakaan Nasional, EPPTMA sebagai organisasi profesi di bidang perpustakaan memiliki posisi strategis dan penting sebagai mitra pengembangan perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah di lingkungan pendidikan Muhammadiyah dan pengembangan semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama yang selama ini terjalin antara Perpustakaan Nasional dan EPPTMA telah membuahkan hasil dengan makin berkembangnya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kedepan, Perpustakaan Nasional menaruh harapan lebih kepada EPPTMA untuk melakukan pendampingan penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan baik melalui kegiatan seminar, kegiatan workshop, loka karya, temu ilmiah, dan pelatihan di bidang perpustakaan, sehingga ke depan makin banyak perpustakaan yang siap untuk dilakukan penilaian kesesuaian terhadap standar berupa kegiatan akreditasi perpustakaan. Kepada pengurus EPPTMA masa jabatan 2017-2021, yang diketahui oleh Bapak Dr. Andes Lasa HS MSI dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kami selaku pribadi dan mewakili Lembaga Perpustakaan Nasional memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan kinerja Bapak-Ibu yang telah menggerakkan perpustakaan di lingkungan pendidikan Muhammadiyah sehingga ikut berkontribusi terhadap peningkatan indeks minat baca, peningkatan indeks literasi, dan peningkatan jumlah perpustakaan yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional. Kepada pengurus EPPTMA yang baru yang diketuai oleh Ibu Irhamiyati, kami berharap apa yang telah dilakukan oleh pengurus EPPTMA yang diketuai oleh Bapak Lasa HS dapat terus dikembangkan ke arah peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik sehingga menjadikan EPPTMA sebagai salah satu rujukan untuk pengembangan organisasi profesi dan rujukan pengembangan perpustakaan di wilayah Indonesia. Yang pada akhirnya kami berharap kiprah EPPTMA dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan perpustakaan dan akreditasi perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dari Unisa dan juga Perpustakaan Nasional.
Kita akan berlanjut pada acara berikutnya. Namun kepada Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif dan Bapak Nur Hadi PhD, apabila berkenan dapat mengikuti kegiatan webinar ini, namun apabila ada agenda yang lain, kami persilahkan. Maturun, mohon pamit ya Bapak Ibu, semoga lancar internasional webinarnya dan sukses kepengurusannya. Pak Rektor, mohon pamit. Makasih, makasih. Maturun Pak Pro. Maturun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini. Webinar internasional Optimizing Library Networking During the COVID Pandemic. Untuk sesi yang pertama, keynote speech akan disampaikan oleh Dr. Carol Mitchell dari Library of Congress dengan judul Optimizing Library Networking During Pandemic. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Novi Diana Fauzi, SSMA dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau lahir di Magelang 6 November 1976. Sekarang adalah Kepala Urusan Sistem Informasi dan Manajemen Pengetahuan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif di Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi FPPTMA dan juga Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu Novi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Esti. Terdengar suara saya Mbak Esti? Terdengar jelas Bu Novi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Miss Carol Mitchell PhD from Library of Congress. Good afternoon Hajah Puan Zahara Abdul Samad, the Chief of UTHM Library Malaysia. Selamat pagi Bapak Lasaha SMSI, Bapak Nur Hadi PhD, Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif, dan Bapak Ibu peserta webinar internasional yang berbahagia. First of all, I would like to appreciate our deepest gratitude to our speaker and to the participant to join this international webinar. And it is very honor for me, Novi, the librarian from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, to be the moderator for the keynote speaker today. Ms. Carol Mitchell from Library of Congress, Field Director for Southeast Asia. How are you, Ms. Mitchell? I am very fine, thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, Ms. Carol Mitchell got her PhD in Southeast Asia at University of Wisconsin Madison, Master degree in Library Science, Library Information Studies at University of Michigan, and her bachelor degree from Alma College. She expert in Microsoft Office, information literacy, team management, strategic planning, strategy cataloging, library science, public speaking, online research, program management, and Southeast Asia publishing. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Ladies and gentlemen, it is more than 1.5 years the COVID pandemic happened. Librarian and library is doing library transformation services. Library have to adjust very quickly, and librarian have to expand their capacity for that change. In the past, the number of physical visitors was measured, providing comfortable space, increasing internet capacity, provide many computer access in the library is a must. Nowadays, COVID-19 makes the life of librarian and also library change dramatically. To face the disruption because of the pandemic, again, we must have to check our strength, our weaknesses, then find the opportunity and also the threat. The question is, can we find the blessing of the disguise of this pandemic? What about the networking? That's exactly. On this session, our keynote speaker, Ms. Mitchell, will share about optimizing library networking during the COVID pandemic. Are you ready, Ms. Mitchell? I hope so. You have my, so maaf,
Saya berbahasa dalam bahasa Inggris. So I will begin. So today I'm going to, you have the screen? Yeah, they will. They okay. Will. So I am glad to see so many people coming from all over Indonesia, and I hope some Malaysians are there as well. I did my PhD on the Dewan Bahasa dan Pustaka in Malaysia, where I looked at how libraries and publishing were instrumental to the language change that happened in Malaysia after its independence. So I think what, you know, Bu said is, while there is much pain and sadness in this last year, we've also seen the good of humanity in its, the best of it, and how it's helped its neighbors and its colleagues and its workers and its families, how we've been creative in our approach to what we do, both in living and in and working, and how we've demonstrated we're determined to keep moving forward in whatever we do. I think also both Indonesia and Malaysia were both very well positioned when a year and a half ago when we started shutting down. You had networks, you had emerging, you had good infrastructure, you had good libraries. You were starting on a good foundation. And now the challenge is, where do we take that, what we've learned? So today I'm going to talk a little bit about how the Library of Congress has responded in its system. She's trying to share her screen. What we did, how libraries, you know, I'm hoping you'll talk about more. I'm going to give you some ideas, I hope, how we've responded. And I'm looking at how we responded internally and how we responded with our users, and then how we can go on this on success. Actually, I think number one and four are really in the comments section for you all to use your chat rooms and to share. That's what the networking really means. So the next screen then, if we go to the next screen. And I want to thank Ms. Ade, who is the head of acquisitions and will be helping later if you have questions dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, although she says bahasa Melayu susah. So we're going to, you know, I think if we all know what happened, all of a sudden everything was closed and we had to manage our world in a completely different way. But I think all of us put the staying safe first. And I think we still continue to do this in our own environment here. We still have only half the staff at work at one time. This is my in-work day. So you saw behind me our conference room. I can go unmasked with Ms. Ade because I've been vaccinated. So they're starting the work vaccines and that. So I think the putting safe is still remains our most important, and I'll get a little more into that. We're going to talk a little bit about how we all tried to switch quickly to providing resources that. This is what from the National Library. Again, I thank the Indonesian Library. I cannot speak for the National Library in Malaysia, and I hope somebody there can help, but the National Library here moved very quickly to provide support in that area. Again, you were well positioned, everybody. You've done lots of good digital projects. Malaysia has state libraries throughout, you know, has a strong state library system. So you were well positioned to look, you know, to move quickly. So on the next slide, I'm just going to ask a few questions, and I think it'll help focus so the questions that came that we answered in March of last year were, how do we do this? How do we build professional support teams when we don't meet people? I miss these. I miss the coffee. I miss the kueh. I miss meeting people. And my language has gone bad because I don't meet anybody anymore.
how do we get information when we're not even there with some of our resources? But I also want to say the toll this is taking on us now is we can't get new resources. So from a logistic end, where our acquisitions are down about 30% from across the region. So, and I would assume that the same thing is happening on yours. If you can't receive, if your libraries aren't open to put books on the shelves, when you do open, there'll be problems as well. How do we as managers, those in the, you know, make sure our staff both have the infrastructures they need? How do we use other, you know, Zoom, everybody Zoomed out? How do we continue to build excitement when nobody, you know, wants to see another Zoom again? I mentioned the logistics. It's been a terrible one for the Library of Congress. We spend more time trying to figure out how to get a book or how to ship a book or how to do things safely. So let's look at what the next slide, some of the things that the Library of Congress did that I thought were really good. And maybe some of you can say in your chats what you did too. And we can go back and look at those. The Library of Congress quickly moved to have weekly informational letters. And those were both technical, supportive. They were, you know, they had, you know, they tried to just bring the information to we at the staff. And that here at the embassy, they held regular Zoom meetings so people could do it at home. They, again, both informational cases that we were honest about how many cases were in the library or in the embassy. We didn't, you know, so it was a way to make sure we were being, to use the word transparent, in that we were sharing what we knew because nobody knew anything. The librarian had wonderful weekly visit. She did a weekly like 5-minute video. And it's clear all of you have figured out, I was saying, well, we need to get the little screenshot of the Library of Congress here behind us. But she had weekly videos that helped us. And she would highlight and say thank you to different parts of the Library of Congress. And at one time, recognizing all of us who work overseas and continued to work. The HR sections provided good information on leave and things like that. You know, when everybody's worried, that was really helpful. What can I do with, can I take sick leave or do I take, what kind of leaves are available? How do I punch in the clock when I'm working from home? I have situational work is what we're calling it. So my work from home is called situational on our payroll. So then they moved quickly to take money away from things and put it into virtual work and the infrastructure. So let's look a little bit on the infrastructure that we did at the Library of Congress. They, rather than buying new desktop computers, they took all of the funding and we moved it into getting laptops. So we were able to get laptops for most of our staff who worked with computers. And again, we're lucky because in Southeast Asia, there are good computers. You know, Malaysia has good computers. Indonesia has stores with good computers. It's not like 10 or 15 years ago where we can't buy them from the U.S. because you can't use mail with batteries. So we were very fortunate that our countries had good places. So we quickly moved to buy computers. We quickly moved to enhance our VPN, our virtual private networks. We did everything we could to make sure people got good access to the information. Washington and us, we made sure that people had helplines and things like this. And we used the time, you know, and they made more internal, we had brown bag sections and
I think at the beginning, not so much now, I think we're tired of them, but at the beginning, it was really helpful to have that kind of high, you want to just get together and talk. You know, it was a way to be at home and just talk. So those were some of the things we did here. You know, the good thing was, is that we almost talked more with some of our staff who work in, we have three staff in KL. So we almost talked more with them because we now had a, they could do it from home or anywhere. We all now use our WhatsApp. We're all very good at all of that. So if we look at the next screen, I think all of you are looking at this one. How do we, this networking professionally, these are some of the things that the two big associations in the US did. Again, they were very informational. And I think both of your countries are good in, again, Indonesia and in that sharing. I think you already have that ethos up, you know, that the jiwa, that kind of thing that you have that you want to share. So that if that exists, so they, the ALA, both of them had pages devoted to COVID-19, sharing the news from libraries. They shared best practices for safe working conditions. You know, what were they? Remember when we worried about whether I touched this pen and who touched it after? Well, you know, we shared that. How long should a book sit before you could put it, somebody could touch it? We don't worry. Yeah, you know, but we shared those. We can smile, but we were sharing that. What were best practices for services when libraries began to open or that? Now they're looking at rescue, well, they're calling them rescue and reopening, recovery. How do we recover? And I think we don't want to leave out, you know, the trauma to both our staff who have lost maybe friends, family, colleagues to this terrible disease. And we'll continue for the time being. I think sharing the impact in America, we believe in that. You know, we don't, sharing that is part of, you know, the mental health that we need. So I shared a couple of the pages where these are, we are research libraries, you are university and that. So I think those were really important to librarians who just didn't know what to do. You know, how do we do this? Okay, the next screen, we're going to look at our communities. And I know this is a concern. I think, though, if you get the first two, you get this because you've already done what you need. If your management has cared about its staff and listened to its staff, you know, if that will extend to our varied communities. The Library of Congress has Ask a Librarian. I think it's a paid for resource, but, you know, so then it comes into a central and it gets sent out. So those became quite popular. We are not a reference staff. So this is a little harder for Ms. Ade and I to tell you, our reference staff are in, we're the technical processing. But I do know that the thing that they did were that. The Library of Congress quickly moved its programs to YouTube. While we'd always kind of done YouTube programs and we recorded them, they were buried on the website, they were hard to find. But we quickly made all of the concerts, the book talks, the things like this, the seminars, we quickly started recording and sharing them and broadcasting them. And we actually expanded communities in that way. So we didn't, you know, so as a national library, we're a bit different from your national libraries in that we don't do quite as much service to the public. But we did, we could do that more. We could actually, instead, you know, we opened up our annual book fair and we made that totally online to the world. And you can find all of that on YouTube or easily in the Library of Congress.
people made video collections, you know, about the collections. They made videos and they recorded that. We try to serve as a model to getting resources to our marginalized communities. I think with Malaysia and Indonesia, because you are already very far apart, you know, and you're very big, you've already begun to sort of capitalize on, oh my gosh, somebody from Sulawesi can share, put digitize and share something, whether it's music or something, with somebody in Malaysia, or somebody in Sumatra, in the more traditional Malay communities can relate to how it is in Semenanjung, or somebody in Kalimantan and that. So I think you're already looking, you can easily move in that direction. And I think all of us can just serve as models of that, so that other factors learn from us if we're good systems. So Ms. Adi helped me put together some of the following tips. If we go to the next slide, we can see what Ms. Adi helped put these together for me. You already had a network. I think you're this meeting proves that you're building on what you already do. You know, you didn't have to invent to do a good job. You took what you had and you improved on it in some ways. You are already partnering across you know, the straits, I guess we could say, the oceans, and we're partnering. Don't limit it there. I would say, you know, help us reach out to communities in the Southeast Asia studies. The time zones can be difficult, as we're finding. Ms. Ade, you can boast about what we're doing next week, is where I think you can say that, you can tell a few of the things that she's done to reach out. Again, the Library of Congress has been exceptional on reaching out in that. Ms. Ade has regular meetings with our vendors, and we've offered to do it for that. We're doing the professional Zoom. And, you know, I'll make sure at the end she talks about some of the things she's doing, and we can talk about the upcoming APHIS meeting. Again, the social Zoom. I'm not a very good Zoomer, but I've done it once or twice. You know, I haven't even done it too much with my family. The other tip that I think I added, just, we don't have bad ideas. There's no bad ideas. There's some ideas that don't work as well, but sometimes the idea doesn't work as well because we didn't implement it. But I think, you know, if something doesn't work, doesn't mean it wasn't a good idea. So I think we want to make sure that we're tapping into our younger resources, our younger ideas. I am not a digital native. I don't know when that digital native is considered in your countries, but your digital natives, those who grew up with a cell phone in hand, are good at this. So they'll be able to do that. So let's look at some of the success stories that National Library, I hope, of Malaysia just launched this book, right, Ms. Ade? So why don't you go on and talk about some of the, I'm going to let her kind of follow up on what's been successful here and a little bit about else what we've done. Continue what Ms. Carol's... I'll put mine back on. Okay, so I can open mine. This is a good book just published from National Library, Perpusnas Press, two weeks ago. It launched by Perpusnas with title Perpustakaan Khusus versus COVID-19, Inovasi dan Kreasi Layanan pada Masa Pandemi. This book is a compilation anthology from librarian
forum mungkin maybe you know Forum Perpustakaan Khusus Indonesia FPKI, and they compiled the best stories from 17 libraries from Kementerian, Ministry, and government institution for their innovation during the pandemic. I think this is very good idea. They maybe you can adapt the innovation to your libraries, and you can use it if that's suitable for your libraries. And I think this is also a good chance for all of you to share your ideas, what you did during the pandemic. Ms. Carol here sharing what we are doing for Library of Congress, mostly for our offices here, networking between us, between librarian, between the staff, with community, with our contact, with a vendor, publisher, author, everything. And this is the time for you to also share with all of us here, with the audience, what you did during the pandemic. Yeah, the other thing that, I mean, again, I think you are so well positioned in your countries. I have been so impressed about how business has been able to continue. You know, unlike some places where your networks existed, you had these things. Miss Adi is going to be in a panel next week. We could get that email to people. Maybe you could type in the APHIS, maybe look that up. The American Institute for Indonesian Studies, APHIS, is holding a conference with the US, with US participants and Indonesian participants. Again, it's a model of America, of ingenuity, of this conference might have been held in Indonesia, but now an Americans couldn't come, or if it's in America, then Indonesians have trouble. Now for 200,000 rupiah, you can listen to all of these scholars talk about Indonesia. And one of the panels is with Ms. Ade and someone from Michigan State University will be highlighting some of the collections here in Indonesia, including the National Library, the BPS, because they do amazing services here. BPS for Malaysians is Badan Pusat Statistik. And the Atman Jaya has a special Indonesian collection. I'm trying to think who Cinematic Indonesia. Oh, and Cinematic, a film collection. So we got some of the more, what I see is happening is these, your smaller collections have been able to reach out. So building those kind of networks with hard to find kind of resources when people for research has been very good, because you know you can still reach out to those. So this is another model that we're just coping. You know, scholars can't come from the US, scholars can't go to the US yet. So I think we're just learning. One further thing I think we all can do is, this is hard on all of us. And I think helping acknowledge that and be supportive to everybody and just reaching out and asking people if they're okay, you know, it's really important. Yes. You know, how you doing? You know, I haven't heard from you. Acknowledging just what can I, you know, asking questions and how we can help. And letting your students know. And don't forget, it's hard on the students. They have the added burden of, they want to complete their degree. And they got to write that paper. And they're spending money and they're just scared. And so recognizing that in our students and making sure we're accommodating their stress as well, I think, for everyone. So, I mean, that's, I think if
That's, you know, that. So we, and acknowledging what is good, and what you did well, and what we need to continue, I think. It's just, you know, all we can do is, and congratulate us for being here and being together doing this, I think, is really part of it. I mean that. If we've made it, and we made it this far, we can, you know, how do we continue to develop? And I think the challenge will be when we are going back, how do we continue to work with our faculty, with our rectors, for the rectors who are out there? Don't, this is not a time to cut back on libraries and their funding. How do we make sure that we continue to get the resources we need to support our communities? So I think one of the communities that, yes, we serve faculty and students, but we need to be able to use, and I hope maybe somebody in this will talk a little bit about changing our, you know, measuring our successes and how we prove that we were successful. We all know it in our heart, but how do we prove that using good, you know, data and letting our rectors, letting our faculty know that we continue to do the good work that we do, I think is really important. So thank you. And if you have questions, Ms. Ade and I can take those. I assume somebody will moderate in the chat. Yeah. Very interesting, Miss Mitchell dan Mbak Ade. Terima kasih banyak penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, silakan kalau akan bertanya bisa menuliskan di dalam layar Zoom chat. Kemudian juga bisa raise hand, ya. Dan Mbak Ade tadi sudah berbagi bersama kita. Jadi Bapak Ibu, kalau akan mengikuti conference pada tanggal 23 sampai 26 Juni tahun 2021, di sana akan banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti conference itu terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh negara lain, ya. Dan for Miss Mitchell and Mbak Ade, I will tell you also that actually we already have this book. This is New Normal Innovation. Yes, New Normal Innovation, Adaptasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Written by a librarian from a lot of librarian in from Universitas Muhammadiyah in Indonesia. So maybe I will send this for you, Miss Mitchell and Mbak Ade. Okay, that's great. That's great. Yeah, there's one question from Pak B. Winarko. Several years ago, Perpus Seru Indonesia start with library based on social inclusion. Did Library of Congress have experience deal with this? And how the implementation regarding to the COVID situation? There is a first question. Maybe you can answer it. And Mbak Ade will in bahasa Indonesia or in bahasa Inggris, okay, in English. Yeah, so one of the things that we did in, and this is just in the narrow time, what I mentioned was we, by shifting resources, we were able to continue some digitization, some of those sort of things. I think what the Library of Congress is doing now is looking at its collections with a different pair of glasses or a lens, and trying to find those collections that look at these, our marginalized communities, looking at their histories. Our vast collections hold a lot of things. How do we open the doors to different communities? Looking at our, and that's from our collections. For services, it remains difficult. One of the things we did is we worked quickly to develop guides to our collections again for teachers for that. And so I think part of it is understanding that these communities exist. So if you've got us, community with social exclusion, and you know what that means, and you want to get to those, you've already defined your problem. So the solution may be in your collections. The solution may be in making sure people from those communities
you know, are working at your library and can reach them, I think. So, Pak Winarko, maybe this is related to, I was working for the Information Resource Center. It was managing American Corner. There are two of them now in Muhammadiyah in Jogja and Muhammadiyah Malang. Yes, we did like perpuseru kind of things, and it was run by State Department, Kementerian Luar Negeri, Library Kementerian Luar Negeri all over the world. It was, if I'm not mistaken, it's still there. When I was like, I moved to Library of Congress 5 years ago. At that time, there were 400 something American corners all over the world, and the concept is like perpuseru. It's like you know, working together with the community, with students. It depends on where the library. Only in Indonesia we work with a university library, but other countries work with public libraries. So it's various, yeah. Yeah. One other though, I think what she's saying too is we can bring, first of all, again, defining your communities and understanding what they want from their perspective. You know, we don't know. But I think in making sure they're represented into any of the services you want, I imagine many of you have students, it's the first time anybody in their family went to college. That is, you know, went to university. That's a community that is often a different, you know, they don't have any, you know, that's, they didn't grow up with lots of books in their house, or they didn't have a lot of reading. So I think, you know, you'll know who your underserved is that, and working with them, they can define, I think. Yeah. And we can, for Library of Congress itself, they are like more like a big, like, yeah, you know, yeah, like a giant library there. Well, what ours was finding these collections that would speak to different groups. Yes. So May was Asian American and Pacific Islander mm-hmm. month. You know, America has a month of everything. Yes. So they went and they dug through all of their Asia collections and made sure that every day mm-hmm. there was something about Asians on their website or activities for Asian, you know, mm-hmm. highlighting Asian communities in there. So mm-hmm. those are the sort of things that we do. Yeah. If you are interested to explore more, the Library of Congress website has a tremendous sources that you can, you know, like you can adapt for their program from the their collection. Maybe you can adapt how they use their collection to, you know, like running programs, like sharing ideas to society, kind of that. Yeah, I hope that will be useful for all of you. I will type the website for. Yeah, and if there is a website for, you know, resources too, so for teachers, you know, that's a good website. There is another collection. Okay, this is. Good morning, Miss Carol Mitchell. Family, I'm Siti Badriya, Islandrian Family Planning, West Borneo Province. Oh, from Kalimantan Barat. I want to ask that in America, how many family planning special library? Is it priority for the government? Oh, I maybe don't know. Young Hoso family planning. Yeah. Oh, I don't know about that one. We have medical library, you know, so most universities had a, you know, perpustakaan. Maybe some of the clinics. I don't know if clinics have a resource. I can tell you public libraries may have, you know, resources as well. That's a, you know,
I can't tell you, you know, right now the priority for the government, of course, everything. If you go to our CDC, I don't think there would be something. Our medical library is the National Library of Medicine, and I do know that CDC does have very good website. I think most of their energy was taken up with the COVID this year. So I'm sorry I can't say whether there is, you know, a special library for family planning. Ibu Badria, Ibu Sitra Badria, maybe you can email me so I can try to find it out for you. Is it available or not? This is a good... But I think the National Library of... our National Library of Medicine would have resources as well. But you know, and I would assume that, like, again, we don't have a lot of... I mean, you know, again, it's kind of the one big family planning center is... It's very political in the U.S., so I, you know, it's very difficult to know what sort of resources. And I haven't worked in a public library mm-hmm. for many years. Mm-hmm. I would assume high school libraries may have small little collections for girls and young men, you know, just so they know their own. Women's groups may have things, you know, it might be very decentralized in America. Mm-hmm. Okay. A few years ago, I read that Library of Congress began to documenting. Yes. Oh, I forgot to say that. Yeah. You can say what we did here. Okay. Yeah. Actually, this thank is, you. Yeah, thank you for asking that from. This is Prasetyo. From Pontianak. Yes, this is that. What we are doing huge here. This is a huge project for all of us, including me and my team to support Washington team. So we are here to gather all information regarding COVID-19 and put it, we call it DigiBoard. Yeah, like the Library of Congress has a very big web harvesting program. Mm-hmm. You know, it's we are very fortunate to have the resources. Mm-hmm. I'm going to take this off. Mm-hmm. To have the financial resources to have our web harvesting. I think, you know, other than a few other European countries, you are all beginning to do it more internally, where you're saving your websites. But we go out, and so if you ever get a question from us, we'll ask. And we crawl the internet using, you know, the Wayback Machine technology and Internet Archive technologies, but they're put on our servers. So we had an international collection, and at the beginning, we put all the Ministry of Health in there. We did some news sites. We did the presidents, I think. Presidents, including the HOP. At how the government fighting with hoax information about COVID-19 and everything available on social media. But Dwi Cahyo asking including art and photography, not only art and photography, but including website. Except yeah. for Facebook. Yeah. If you are interested, Ms. Ade and I, we have an emerging electronic section. We've looked at collecting PDFs, so like reports, and we've looked at this is what we could do from home. Yeah. So you're right on. We could do this from home. So we collected a lot of things, electronic resources. So if anybody's interested in that, if your group wants us to do some of our best practices for what we're doing, we'll be glad to share that in what the Library of Congress is doing to collect electronic resources and catalog them. Okay? Yeah. If you are interesting for us to share with all of you, please let us know. We will have to We can do a talk on that completely. Yeah.
it's very expensive, and we're very fortunate to have the resources to do that. But we've captured election websites from 2009. Mm-hmm. We've captured this COVID. You won't be able to see it for a few years because we put a moratorium on putting it out there, and not everything is there. Yeah. Okay. And next, ma'am. Obstacles. Well, for me at the office, I haven't seen some of my staff and she hasn't seen her staff for over a year, right? Yes, that's obstacle. How many of you haven't seen your friends for a year more? That's the hardest. And there's nothing, I tell one of my staff I miss her. I haven't seen her for over a year. And yeah. She hasn't seen, yeah. Yeah. And we are follow the rule. We don't want to against the rules because we don't want to, get the impact of the COVID. I lost my sister in March because of the COVID. So this is very, very hard for all of us. So. So the way it works here is 1 week on, 1 week off. Yeah. So I'm a team A, and I have not seen anybody from team B for a year. So we don't know. So I don't know if they, I've hired people, and I make the joke, I don't know how tall they are, right? Because they interview in Zoom, and they're sitting down, then they come, and it's been very difficult. Yeah, I think, and that's where I think the sharing came in, sharing what those obstacles are. Right now, the Library of Congress is fighting over parking places at the Library of Congress. Here at the embassy is not a problem because more people want to drive to work. Yeah. They don't want to take the bus. Public. The Library of Congress is opening for staff this month, and then we'll open to the public again by appointment only next month. So we were opening our doors next month in July. Yeah. The embassy is still at team A, team B, no change. I think we'll wait to see how Indonesia goes. Malaysia just shut down a lot more. I'm very sorry. It's very hard to read about those things. And Thailand and Vietnam, we're not done with this. I'm trying to think here, other than this, the Zoom. Mm-mm. No, I mean, we have our monthly meetings, but I think again, like some of you, because we had our branch office in Malaysia and Bangkok and Manila and Rangoon, we were already having monthly meetings like this. For the facilities, I think we manage expectations by being open and frank about our challenges. Yeah. And for the new innovation, maybe you can share about our new sharing cloud that you shared, and you remind us to put it. Confluence is one of these. Confluence is one of these large sites of like a share drive that the Library of Congress is using, and it's good and bad. Yeah. I think the what we have to protect against is too much. Too much. Be careful about new innovation that we would like to manage. There are, we call it Confluence. It's like a cloud format for all over the staff who wants to share the ideas. But then they share everything. But because of their share everything, like you have like 200 something members, and then all of them put something in there, and we are all swamped with them. You get over. So there's no easy. You all have just done, again, I think the big thing is we're determined, we're poor,
libraries all across the world are poor. I mean, it's all relative. We're support. I think libraries have always been very innovative with their resources. We know our communities very well. I think there is another. I would like to hear if anybody has answers that they've done, please. Maybe we can have a sharing at the end of the day or something like that. Hari Andriansyah, Perpustakaan Politeknik Aisyah Pontianak bertanya dalam bahasa Indonesia, bagaimana langkah bagaimana langkah awal bagi perpustakaan kecil yang serba kurang personal dan masalah pendanaan dalam memberikan pelayanan prima di saat pandemi COVID untuk melakukan inovasi layanan. For small library, I think it's I don't know. I think you have to know. This is my personal experience. Yeah, Mas Heri Andriansyah dari Politeknik ISIS. Yeah, this is my personal experience, and I learned from other Indonesian community. There are using what they have. Like now, they have WhatsApp group. It's like easy and cheap, and they provide with like their social media and promoting their collection over there, and they use it for communication with their patrons, with the audience, call it Pemustaka. So I think that's a good start for you to be acknowledged by your community, and your community know what you have. I think one of the things that I think is here, what might come out of this disease, dreaded disease and sadness, is the recognition that you do have amazing collections. So what is it that is the best thing, and how do you share that both physically or digitally? So in the US, you know, if I know that library has very good books on mining, you know, or some other resource, or that's the best, I don't need to worry about that collection in my library because I can call and work with you. I think that's the last key to kind of the sharing, that how do we share actually the resources in our libraries better, both physically. A lot of interlibrary loans slowed down in the US and stopped even in the early months. There's more interlibrary loan happening with digitally, where they scan things quite quickly for some collections, but some of it is still physical, where we ship the book. Mm-hmm. So I think if we, you know, I think that's the last key that is sort of missing. And I think this talk with the APHIS highlights how there there are these amazing hidden collections. Yeah. So what's hidden in your library, and how do you share that with the world? So you're a small library in Pontianak, and you don't have books on oceans, but maybe the library in Manado has books on oceans, or maybe the, you know, Jogja might not, but, you know, another library might. So I think what you want to be doing is starting to, what is it that you want to share, and where do you have something maybe, and, you know, again, one of the things, the hardest things we have to collect are your local. We can get the Garmedia, we can get all of that. We have a hard time getting books about the history of little towns and things like that, and language things that come from outside of the mainstream. Yeah. So when you do have books on this, how do you share them? I think that's one of the missing pieces still. Yeah, and I have experience working with Para-Para Buku. Para-Para Buku is a small library in Irian Jaya in Papua. What they have is a very active Instagram. So whenever they have books,
not new, but someone come to their library reading about a title, say, so they shoot the picture and then the book, and they caption about the book. Okay, oh. This book talking about blah, 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 blah. So there's a lot of feedback, yeah. Not only from Papua itself, but like me from Jakarta. I think this is what's good is we got an international audience. Indonesian studies is still very good, even though nobody from the U.S. can come yet. And nobody, you know, there are some Indonesians going to the U.S. A few of those programs are starting back up, but it's still difficult for Americans to come here on Fulbrights and other things. So I'm from Malaysia Library. Okay, you can invite me. Miss Ade shared her email. I will go there. Where? Dari mana di Malaysia? Zahara? Which part of Malaysia you are? Oops, Miss Zahara there. Okay. Oh, Johor. Johor. Oh, I like Johor. Okay. I think, one last question, maybe from Nur Cahyati Wahyuni. Mbak Nur Cahyati Wahyuni from UGM Jogja or not? If yes, she's my best friend. I think yes. She is. We are not experts. At this point, we're not... I mean, most of the things we don't, at this point, we're not too worried about the piece of paper in hand. I don't think I think most of us have gotten a little bit over. The best places to go are where, again, going to the resources at ALA and ARL. That's what we do, helping your staff. If you have staff who are nervous, read those together. Here's what the science says. Here's what we understood, but now we understand it this way. You know, so here's, I think that's, yeah. It's with us at the beginning, it might have been, we let things not touch, but it's the end of our fiscal year, so we can't let anything go. No, we're not, I mean, you know, again, you know, I think it's all for you to decide. I think, again, you know, if you're, you know, listen to your staff. Mbak Cahya, what I did, I'm the one who go out in the field with my team. So what we did is be sure, like follow the rules, 3M. But if you have to, you cannot collect the book without you know touching it. So we keep using hand sanitizer. Yeah. Well, I have to smile. In the U.S., when I was caught there, I was caught overseas for a little while when the lockdown was. In the grocery store, we used to carry our own bags, and they stopped that, and you had to get the bag from the grocery store. But terbalik sini. Here, everybody wants you to carry your own bag because they didn't, you know. Mm. So we're all still nervous about that. Read the best. Let them. So I thank you all. I've enjoyed talking and your questions. Maybe Ibu Novi, someone from the audience want to share their experience. Apakah ada yang teman-teman akan berbagi tentang pengalaman yang sudah dilakukan di unitnya masing-masing yang nantinya akan didengarkan langsung oleh Miss Carol Mitchell dan Mbak Ade sehingga suatu hari bisa di-share kepada yang lain juga ya Mbak Ade ya? Iya, betul. Silahkan. Mungkin ada? Halo? Ada mungkin? No, okay. So I need to... Okay. Saya ada appointment lain. Iya, thank you, Mbak Novi. Maybe bisa ditutup ya untuk sesi. Terima kasih Mbak Ade, thank you Miss Mitchell, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Yeah. Jangan lupa I'll meet you all again. I hope when we can go berjalan-jalan lagi. Yeah, it is very fruitful discussion, interesting, amazing. Yeah, thank you for our keynote speaker, Miss Carol Mitchell and Mbak Ade. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita harus cek ya di luaran sana
inovasi sudah banyak dilakukan dan kita mungkin belum membaca saja gitu ya. Dan Mbak Ade sudah men-share link yang dibagikan, kemudian teman-teman juga bisa akan lihat dari buku-buku yang sudah ada gitu ya, kemudian link dari jurnal-jurnal apa saja inovasi yang dilakukan, dan kita mungkin belum mengambil kesempatan itu saja. Mungkin seperti tadi diceritakan, kami universitas kecil, bolehlah kita melihat apa yang sudah kita punya, kemudian dengan hari ini kita lihat bahwa networking kita tidak hanya kita lakukan kepada LOC saja, tapi Mbak Ade membawa banyak networking hari ini, dan kita sebenarnya FPPTMA sudah networking nih yang sangat bagus, kita tinggal menggodok lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, networking dengan fakultas dan juga rektor, itu penting sekali. Karena apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, ketika universitas nantinya melihat, itu akan menjadi sangat baik untuk perpustakaan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ade dan Miss Carol Mitchell. Mohon maaf Ibu Kera harus ke klinik, jadi iya. Beliau langsung cus. Tidak apa-apa, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Ade dan Miss Carol Mitchell. Yeah. Dan thank you very much all participant. Hopefully this session give us enlightening dan new insight. Keep professional, keep safe, and keep healthy. And I give the floor back to the Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Mrs. Carol Mitchell for giving us such information and interesting for us. And I would like to say thank you, Miss Diana and Miss Novi Diana Fauzi. And kita akan kembali menyimak tayangan ucapan selamat dari beberapa pengurus untuk pengurus perpustakaan FPTMA. Saya Samsul Arifin, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyahan AIK Universitas Muhammadiyah Malang, ingin menyampaikan ucapan selamat tahniah atas pelantikan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah FPPTMA periode 2021-2025. Saya yakin kepengurusan baru ini akan membawa PTMA menjadi universitas, menjadi perguruan tinggi yang berkemajuan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua dan seluruh pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus pusat dan koordinator wilayah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau FPPTMA periode 2021-2025. Semoga amanah dan mampu membuat inovasi-inovasi untuk pengembangan perpustakaan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia. FPPTI siap bersinergi dengan FPPTMA dalam memajukan kepustakawanan Indonesia. Selamat bertugas dan jaya selalu FPPTMA. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Labibah Zain, Kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam APTIS, mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah periode 2021-2025. Selamat, sukses, membawa manfaat bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Our next session, we still have two speakers from Malaysia and Indonesia. Hajah Puan Zahra Abdul Somad with Optimizing Library Networking During Pandemic COVID-19. And then we have Bapak Dr. Andes Lasa HS with Pengembangan Jaringan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. Oke. Okay? Untuk sesi ini akan dipandu oleh Saudara Mansur Hidayat. Ini moderator kita hari ini adalah orang-orang dari, kelahirannya adalah dari Magelang ya. Mas Mansur Hidayat adalah pustakawan muda yang ada di UMS, yang lahir pada 3 April 1991. Beliau adalah Sarjana Info, Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pajajaran Bandung. Oke, okay. Mas Mansur, are you ready? Siap, Bu. Okay. Baik, saya serahkan waktunya kepada Mas Mansur Hidayat. Oke, okay, terima kasih Bu Esti atas perkenalannya tadi. Honorable Mrs. Dr. Carol Mitchell, Puan Hajah Zahra Abdul Samad, Bapak Dr. Andes Lasa HS MSI, Bapak Profesor Dr. Sofian Anif MSI, Bapak Nur Hadi PhD, dan Ibu Irhamiyati SIP MIP. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we move to the discussion panel, it's better for us to know the mechanism of the session. Before that, let us greet and introduce our two special presenters. Good morning, Puan Hajah Zahra Abdul Samad. Dan selamat pagi, Bapak Dr. Andes Lasa HS MSI. I also would like to greet and say thank you to all participants who are coming today. As you already know, that today we have two presenters. The first is Puan Hajah Zahra Abdul Samad, and the second is Bapak Dr. Andes Lasa HS MSI. And for each presentation will be held for 30 minutes, and then the Q&A session will be held in 20 minutes. And now, for the first session in this in the discussion panel, we are pleased to welcome Hajah Puan Zahra Abdul Samad, our special guest from Malaysia, who is a Master of Science, Library and Information Science, MLIS, WIUM. She is a Chief Librarian in Perpustakaan Tunku Tun Aminah PTTA, University Tun Hussein on Malaysia PTHM. And now she is also a Chairperson of Excellence Leadership Program from Malaysian University Library for 2021-2022. Well, without any further ado, Puan Hajah Zahra, are you ready? Yes, thank you. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Puan Hajah Zahra Abdul Samad. The stage is yours. Okay, thank you very much, Mr. Moderator. Mas Mansur Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam silaturahim Malaysia dan Indonesia. Yang dihormati Profesor Dr. Sofian Anif, Rektor Universiti Muhammadiyah Surakarta, okay, barisan panel jemputan Dr. Carol Mitchell, Field Director of Southeast Asia of the US Library of Congress, Dr. Lasa HS MSI, Kepala Pustakaan UM Yogyakarta dan juga pengarah program forum FSPPTM. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya maka dapat kita bertemu pada hari ini di antara perpustakaan UMS Indonesia dan juga UTHM Malaysia. Terima kasih juga kepada penganjur yang telah mengundang saya sebagai panel untuk international webinar Optimizing Library Networking During Pandemic COVID-19. Okay, dan tidak ketinggalan bapa ibu hadirin sekalian yang menghadiri international webinar pada hari ini.
Okay, bersama saya untuk membantu pembentangan adalah Encik Hasman. Encik Hasman Tumari, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan UTHM. Okay, next. Okay, pengenalan berkaitan dengan Perpustakaan Universiti Tun Hussein On Malaysia. So, nama universiti ini sangat istimewa. Dia mengambil nama Tun Hussein On adalah nama seorang tokoh politik di Malaysia yang juga merupakan Perdana Menteri ketiga yang berasal daripada Johor. So, oleh sebab itu, Universiti Tun Hussein On ini dinamakan oleh tokoh tersebut. Dan perpustakaan Universiti Tun Hussein On ini adalah secara pengenalannya bangunan lima tingkat perpustakaan, di mana bangunan perpustakaan ini adalah sangat unik sebab dia sebenarnya berkongsi dengan bangunan chancellery ataupun pejabat rektor. Kalau di Indonesia mungkin dipanggil rektor, di Malaysia dipanggil chancellery. Jadi di tingkat satu sehingga tingkat satu adalah kita mempunyai kafe, okay, sebagaimana yang rektor sebut tadi. Sekiranya kita ada kafe di library, dia akan menarik ramai student untuk datang. So selepas menikmati minuman ringan, dan mereka akan terus pergi ke library. So konsep ini telah dilaksanakan di perpustakaan kami, di mana di tingkat bawah ada kafe dan ada juga 13 buah classroom. Okay. So student akan datang untuk menghadiri kelas, selepas hadir kelas dia akan terus pergi ke library. Itu salah satu daripada strategi pembangunan bangunan inilah, supaya library lebih hampir kepada community universiti. Dan library adalah berada di tingkat 1 sehingga tingkat 4, dan seterusnya tingkat 5 adalah pejabat rektor ataupun pejabat Knight Chancellor. Kalau di Malaysia dipanggil sebagai Knight Chancellor. Okay. So perpustakaan ini mempunyai 2,500 kopis bahan-bahan bercetak ataupun printed collection, dan 2,599,689 electronic resources. Next. Okay, room and facilities yang kami ada di perpustakaan, kita ada care room, ada 118 care room. And then discussion room ada 40, conference room ada 2, information searching room ini untuk pengguna menggunakan komputer untuk pencarian bahan, ada 1 yang boleh memuatkan 60 orang. Postgraduate student, postgraduate room adalah bilik yang khas untuk pelajar-pelajar pasca siswazah membuat perbincangan ataupun penyelidikan. Okay. And then ada reference desk, kami juga ada 24 hours room, di mana bilik ini dibuka kepada pengguna 24 hours per day, 7 days a week. Dia minta pernah tutup bilik ini. Ada 2 yang boleh memuatkan 500 pelajar, bilik journal dan magazine, reference collection. Kami juga ada auditorium untuk 150 orang, open reading area, gallery dan juga maker space exhibition. Jadi bilik Carol yang 118 tu boleh dipohon oleh pelajar, dan bilik ini adalah bilik yang boleh digunakan untuk individual discussion room actually. Dan bilik ini adalah sangat popular. Selalunya student akan menggunakan pakai, dia akan buat tempahan, dan mereka boleh menggunakan bilik ini dalam tempoh 1 bulan. Okay, next. Okey, ini adalah ruang-ruang yang telah saya sebutkan tadi. Dan perpustakaan UTHM mempunyai 2 kampus dengan number of students 19,000. Okey, seating capacity, iaitu dalam masa yang sama 3,000 pelajar boleh masuk ke perpustakaan dengan 73 orang staff, dan kami buka sepanjang tempoh COVID daripada pukul 5 sehingga pukul, actually sekarang ni daripada pukul 5 sampai daripada pukul 8 hingga pukul 5. Tetapi pada hari biasa, hari yang bukan pandemik COVID, kami buka daripada pukul 8 pagi sehingga 10 malam. Dan hari Minggu kami tutup. Dan biasanya servis akan di-extend semasa student 2 minggu sebelum student periksa ataupun exam. Next. Okay, so
sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh rektor dan juga apa ni Miss Carol, konsep of the library sekarang ni telah berubah. Kalau dulu masuk library semua orang kena senyap, just focus on the study. But right now we convert our library into learning common ataupun center of activities. Kami menjadikan ruang-ruang collaborative zone untuk student discuss dalam keadaan yang santai. Individual study zones bagaimana yang tadi, kita ada 118 individual study zones. Sekiranya pelajar ingin fokus kepada dia punya study, they can just booking to that room. Social learning zone, kami sediakan ruang-ruang yang santai, casual and comfortable. Bibliography corner, kita ada tingkat 4 di bangunan perpustakaan, kita sediakan bibliography corner di mana di kawasan tersebut disediakan sofa, disediakan ruang santai berhampiran dengan koleksi buku-buku novel dan juga buku-buku motivasi. So that sekiranya student stres dengan kerja, dengan tugasan akademik dan sebagainya, dia boleh pergi ke ruang ini dan membuat bacaan santai. So kita panggil dia sebagai bibliotherapy corner. Buku sebagai bacaan santai dan juga dalam masa yang sama boleh mengurangkan stres di kalangan pengguna. Next. Okey, ini adalah postgraduate study room kita ada sediakan tadi. Dan berhampiran dengan bilik 24 jam, kami sediakan coffee corner. Okey, coffee corner because student mungkin bila dia buat kerja, okey, malam-malam after 10, so dia mungkin rasa mengantuk dan penat, dia boleh pergi ke kami punya coffee corner dan boleh buat kita sediakan 3-in-1 coffee, ada biskut, ada juga microwave, so untuk diorang berehat dan juga mengambil minuman ringan. Di mana dalam masa yang sama kami sediakan juga food bank. Food bank ni kita sediakan makanan free tapi very, very simple one like biskut, 3-in-1 coffee, tea. Untuk student boleh, kami akan sediakan setiap hari dan student boleh ambil secara percuma. Okay, next. Okey, ini adalah disability liaison officer di mana pegawai kami ini menyediakan perkhidmatan untuk pengguna-pengguna kurang upaya. Okey, ataupun pengguna yang wheelchair yang memerlukan keperluan khas daripada segi bantuan pencarian bahan ataupun kelas literasi maklumat. Dalam masa yang sama sebenarnya ada juga ruang khas yang kami sediakan untuk pelajar-pelajar kurang upaya ataupun disability student. Next. Okey, ini adalah ruang yang kami sediakan untuk pelajar yang menggunakan wheelchair. Dia ada satu ruangan khas pada mereka dan dia punya apa ni, dia punya meja dan juga PC itu sebenarnya yang saiz yang besar, mejanya pun telah diubah sesuai supaya lebih sesuai untuk pengguna disability. Okay, next. Okay, so kita fokus, kita kembali kepada kita punya perbincangan pada hari ini adalah UTHM Library Services during COVID-19. Yeah. So 18 hari bulan Mac, Malaysian Government declared MCO ataupun Movement Control Order di mana semua academic institution termasuk library akan ditutup. Okay. Jadi semua pekerja pada masa itu perlu bekerja daripada rumah. Jadi pada masa ini perpustakaan telah bersedia sebenarnya. So untuk menyediakan online library resources, kita ada electronic resources, library guide, reference check dan juga email consultation. So sebagaimana yang telah disebutkan tadi, actually during COVID-19 ni library at the very good apa ni condition sebenarnya. Library adalah salah satu organisasi yang sangat bersedia sebab kita telah menyediakan electronic resources ni lebih awal. All our resources can be accessed online sepanjang tempoh apa ni COVID. Walaupun kita COVID ni adalah satu macam sesuatu yang tidak dirancang tetapi sebenarnya
perkhidmatan kita telah bersedia untuk menyediakan perkhidmatan sepanjang pandemik COVID. Next. Okey, bermula library ditutup pada bulan Mac tahun 2020. Seminggu selepas itu kami menyediakan satu survey. Kita menyediakan satu survey kepada staff untuk mengetahui, to identify staff sama ada mereka mempunyai kemudahan yang cukup untuk bekerja daripada rumah dan juga untuk menyediakan perkhidmatan kepada pengguna secara online. Sama ada internet akses mereka baik ataupun tidak, ada mempunyai laptop ataupun tidak. Okay. So daripada survey tersebut, kita dapati 63% sahaja daripada kalangan staff mempunyai internet akses yang bagus. Good internet access. 63% sahaja. Yang mempunyai laptop only 48% dan smartphone 90%. So di sini akan ada kekangan ataupun obstacle lah sebenarnya bila kita nak melaksanakan perkhidmatan secara online dalam keadaan yang di kalangan our staff tidak mempunyai cukup equipment untuk bekerja daripada rumah. So jadi berdasarkan pada survey ini, kita merasakan bahawa our staff performance akan mungkin tidak sama seperti yang sepatutnya ataupun seperti sebelum pandemik COVID disebabkan oleh masalah-masalah yang kita telah kenal pasti tersebut. Okay, next. Okay, UTHM tracker. Ini juga telah disediakan oleh universiti di mana UTHM tracker ini bukan sahaja untuk memudahkan staff untuk log in dan juga log out daily untuk register dia orang punya attendance. Dalam masa yang sama, dia akan merekodkan juga health condition ataupun tahap kesihatan kaki tangan UTHM pada masa tersebut. Jadi melalui sistem ini, dalam masa tempoh 2 minggu pertama selepas daripada semua services ditutup, UTHM tracker dibuat dan kami dapat mengenal pastilah. Bukan sahaja dari segi masalah sama ada mereka ada equipment ataupun tidak, tapi masalah kesihatan. Sama ada kesihatan mereka dalam keadaan baik ataupun tidak. Okay, next. Okay, dan sepanjang pandemik COVID ni, UTHM attendance juga staff boleh merekodkan attendance menggunakan My UTHM apps. Okay. Di mana staff are allowed to selepas daripada penutupan daripada bulan 3 sehingga bulan 5, so selepas keadaan COVID makin bertambah baik, hanya 30% sahaja staff dibenarkan masuk ke library. Dan daripada 30% ni, ada yang selainnya akan bertugas di rumah lah. Jadi sistem UTHM attendance ni diwujudkan untuk merekodkan staff, kehadiran staff-staff yang bertugas daripada rumah ataupun work from home. Dan kita menyediakan juga jadual giliran lah kepada staff untuk memastikan hanya 30% akan attend, akan hadir di office pada sesuatu masa. Okay, next. Okay. UTHM juga menyediakan workspace system, okay? Di mana daripada workspace system ni, setiap staff yang bekerja di rumah dia kena merekodkan kerja yang perlu dijalankan, okay? So this platform will observe and monitor weekly productivity of staff who work from home. Kat sinilah kita monitor kerja-kerja staff kita lah secara online. Staff need to update their performance accordingly. That means setiap minggu staff akan update dia orang punya productivity di dalam sistem ini. Jadi ini adalah perkara-perkara yang saya rasakan part of the innovation yang disediakan oleh universiti untuk memastikan bahawa semua staff dapat bekerja
dengan selesa dan performance staff dapat dipantau dengan sebaik mungkin. Okay, next. Okay, library is the heart of university. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, library memainkan peranan yang penting sebenarnya untuk menyokong aktiviti pendidikan, pembelajaran dan juga penyelidikan. Jadi di sini e-resources lah ya. Macam mana yang kita dah discuss tadi, e-resources will provide kita provide full access to e-resources, okay? Daripada library website boleh search untuk online databases, pengguna boleh search untuk online databases, e-journal, e-books sama ada by title ataupun by subject. And dalam masa yang sama, all the e-resources ni boleh diakses sama ada di dalam kampus ataupun from outside the campus. Okay, next. Okay, ini adalah contoh bagaimana user boleh akses daripada luar kampus di mana dia perlu untuk memasukkan ID dan juga password. Okay. Baru dia boleh akses kita punya e-resources daripada luar kampus. Next. Next please. Okay. So e-resources yang terdapat di UTHM Library, kami melanggan e-journal, e-books, databases. Okay. Next. Okey, ini adalah senarai online databases subscribed by UTHM Library, ada 22 package. Okey, daripada 22 package ni dia menyumbang kepada 2,836,684 titles. Okey, so saya rasa package-package ni mungkin di Indonesia juga ada, contohnya yang disebut tadi TuneIn, and then Emerald, Springer, IEEE, sebab IEEE ni adalah major references untuk engineering subject kan. Jadi saya rasa mungkin some of the apa ni, ada sebahagian telah dilanggan juga di Indonesia. Okay. Tapi untuk UTHM Library, databases ini memfokus kepada engineering subject and sustainable technology and also transportation. Okay, next. Okey. Untuk e-journal dan juga e-books, okey, kita ada juga melanggan kepada e-journal single title, e-book single title, e-journal databases dan juga e-journal database dan e-books databases. Selain daripada itu, ada juga dissertation, patent dan juga proceeding. Next. Okey, daripada segi penggunaan, penggunaan e-resources, kalau dilihat daripada segi penggunaan, perbandingan di antara 2019 dan 2020, okay, kita melihat peningkatan penggunaan sebenarnya. Kita melihat peningkatan penggunaan di sini, di mana pada tahun 2020, di mana COVID bermula dalam bulan Mac, peningkatan berlaku. Ini menunjukkan bahawa pengguna ataupun user kita menggunakan e-resources dengan maksimum semasa tempoh pandemik COVID. Okay. Especially towards the end of the year. Okay. So kalau kita lihat ya, penggunaan sesi dan juga download, 2018 1.8 juta, 2019 2.6, 2020 2.8, naik 200,000 dan setakat 2021 as of April sesi and downloaded sudah mencapai 1 juta. So kita menjangkakan sehingga Disember penggunaannya akan melebihi daripada 2.8 juta. Next. Okay.
Okay, then, kita sebut juga pasal promotion activities. So, di perpustakaan UTHM, kami menyediakan servis Faculty Liaison Officer, di mana setiap pustakawan dilantik sebagai liaison officer untuk setiap fakulti. Tadi apa ni Ibu Novi ada sebut bahawa promosi kepada fakulti adalah sangat penting dalam services yang kita sediakan kepada pengguna. So ini adalah salah satu daripada inisiatif yang telah kami jalankan, di mana setiap pustakawan akan in charge one faculty, bertindak sebagai faculty liaison officer. Dia akan menghadiri faculty board meeting dan dia perlu juga, pustakawan ini juga perlu menyediakan laporan yang akan dipresent semasa meeting on the latest services, facilities dan juga policy. Okay, and then identify the faculty information needs and assist faculty members in developing resources for courses and research need. Jadi setiap faculty tu ada satu ataupun dua orang librarian. So librarian ini akan fokus pada that faculty, akan always update and build good relationship dengan faculty members. Alhamdulillah kami mendapat sambutan yang sangat baik lah, sambutan dan juga kerjasama yang sangat baik daripada faculty. Okay, promotional activities juga kami lakukan menerusi user education dan juga information literacy class. Disebut juga tadi program-program literasi adalah sangat penting, termasuk juga literasi masyarakat sebagaimana yang disebut oleh rektor tadi. Jadi ini adalah statistiknya, lebih kurang dalam 2019 4212, 2020 4298 dan now April. Jadi untuk user education dan information literacy ini di UTHM kami make it compulsory kepada new student. Student yang baru masuk ke universiti, kita akan wajibkan mereka untuk hadir kelas information literacy. Dan selepas itu untuk penyediaan laporan penyelidikan akan ada satu lagi kelas pada student. Dan seterusnya kami juga mengadakan kelas-kelas untuk pelajar pasca siswaza. Okay. Dan sepanjang pandemik COVID, kelas-kelas user education dan juga information literacy diadakan secara online. Okay. Kita buat webinar untuk classes information literacy dan juga user education, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik daripada pelajar. Mungkin pelajar lebih mudah untuk hadir disebabkan kita buat secara online. Kalau secara fizikal, kadang-kadang mungkin student ada clash dengan dia punya kelas yang lain dan sebagainya. So, sukar untuk mendapat kehadiran yang penuh. Jadi, kalau kita buat webinar ni nampaknya dia punya apa ni kehadiran lebih baik. Okay, next. Kami juga mengadakan training dan juga workshop bersama publisher dan juga vendor. Sepanjang COVID-19 2020, 27 program telah diadakan. Dan untuk 2021 ni, walaupun baru bulan Jun, tapi sudah 20 program diadakan dengan kolaborasi dengan publisher dan juga vendor. Next. Okay, ini adalah di antara program yang kami buat. Oh, dan yang baru saja selesai 23 hingga 27 Mei, kita perpustakaan telah mengadakan Research Week, di mana sepanjang seminggu kami mengadakan program-program bersama fakulti dan kami invite juga vendor untuk turut serta memberikan maklumat-maklumat berkaitan dengan apa ni database yang kita subscribe, dan juga kami juga berkolaborasi dengan bahagian penyelidikan universiti untuk mereka mengadakan sesi talk ataupun discussion yang berkaitan dengan penyelidikan. Alhamdulillah program ini pertama kali kami adakan selama seminggu dan secara online, walaupun peringkat awalnya kami merancang untuk mengadakan secara fizikal. Tetapi dalam keadaan COVID sekarang, kami terpaksa mengadakan online, dan maklum balas dan juga kehadiran daripada pensyarah setiap fakulti adalah sangat menggalakkan. Sangat baik sebenarnya. Setiap sesi kehadiran di antara 200 hingga 300 participant. Okey.
So selain daripada itu, services yang kami provide during CMCO. CMCO adalah conditional movement control order. Pada masa ini library telah dibuka tetapi hanya 30% staff sahaja dibenarkan bekerja daripada office. So kami sediakan service book retrieval service and self check out. Buat masa itu kami tak benarkan lagi pengguna untuk pergi ke rak untuk ambil buku. Jadi pengguna akan pergi ke kaunter dan staff akan tolong ambilkan buku di rak untuk mengelakkan daripada untuk maintain social distancing lah, dan juga kita nak elakkan crowded di satu-satu kawasan. Okay, and then all loans of library item were automatically renewed. Kita dah reset untuk buku-buku yang dalam tempoh pinjaman, kami reset dan kami renewkan sehingga 31 hari bulan 12 2020, disebabkan student ada yang telah balik ke kampung dan dia orang bawa buku-buku dia orang tu. So dia orang tak boleh nak, student ni tak boleh nak renew buku, dan kami renewkan secara automatik. And all fines, denda incurred from March to December were waived. Kita waivekan untuk denda-denda kelewatan pemulangan buku sehingga akhir tahun 2020. Group gathering at table is not permitted. User boleh masuk ke library, mereka mesti menggunakan mask lah. Dan mereka hanya boleh merujuk dan juga melakukan kerja-kerja penyelidikan secara berseorangan. Kita tak benarkan mereka gunakan bilik discussion dan juga mengadakan perbincangan. Group study room are temporary closed. Bilik 24 jam pun kita tutup because it's quite difficult for us to control the situation lah. Bilik 24 jam ni kan kita takut ada difficult to maintain social distancing. Kita susah nak control kan. And then hand sanitizer also provided at service counter. Face mask is compulsory kepada semua pengguna yang nak masuk ke library. Next. Okay, ini adalah norma baru berurusan di PTTA di mana waktu perkhidmatan dipendekkan daripada pukul 8 sehingga 5 petang sahaja. So kita tak extend our opening hours until pukul 10 macam biasalah. Okay. And then poster ini kita letakkan di library so that semua pengguna akan ambil maklum. Okay, sebelum masuk ke library, apa yang mereka perlu. Mereka perlu beratur, mereka perlu sanitize, ambil suhu, pengambilan suhu badan dan daftarkan rekod. Okay. So selain daripada itu, library, di dalam library mereka juga perlu mengamalkan penjarakan sosial dan perkara-perkara yang disebutkanlah. Kita kalau nak request buku pun boleh, staff akan ambil daripada rak, dan pinjaman juga diuruskan secara menggunakan self-check machine. Jadi pengguna tidak perlu pergi ke kaunter. We try our best to reduce pertemuan lah di antara staff dan juga pengguna. Sebab ada self-check machine, jadi kalau pengguna nak pinjam buku, dia perlu pergi kepada self-check machine. Dan buku-buku yang dipulangkan menggunakan book drop, kita ada satu book drop di luar library. Buku-buku yang dipulangkan di book drop, kami akan asingkan daripada buku-buku yang lain dalam satu bilik selama 3 hari. Jadi macam ada isu juga yang menyatakan bahawa buku-buku printed ni menjadi satu cara untuk penyebaran virus COVID kan. Jadi kami asingkan untuk 3 hari. Selepas daripada 3 hari baru akan disusun semula di atas rak. Next. Okay. RMCO adalah recovery movement control order. Jadi selepas daripada keadaan makin COVID, masa tu kes COVID makin menurun, so kita open kita punya bookshelf. Student boleh browse macam biasa, boleh buat group discussion. 24 hours room kita open, yeah, we open for one unit only. Tapi our opening hours maintain from 8 until 5. Okay.
So fine pun kita extended until 30 hari bulan Januari 2021. Tapi selepas daripada itu, actually kita masa bulan Januari 2021 tu, notice dikeluarkan untuk semua pengguna menghantar ataupun memulangkan buku ke library. Sama ada secara fizikal ataupun melalui pos. Disebabkan pada masa tersebut kami juga, the library juga in the process of data migration daripada sistem Symphony kepada sistem Koha. So saya rasa tadi saya nampak UMS juga menggunakan sistem Koha. So kita, we are in the same ni lah. So kami sekarang ni kami telah melaksanakan sistem Koha dan sistem Koha ni pada saya banyak membantu. Disebabkan sekarang staff juga bekerja daripada rumah dan sistem Koha ni boleh diakses daripada mana-mana. Tidak perlu installation. Dia adalah web-based. Jadi satu lagi advantage lah menggunakan sistem Koha dan juga semasa pandemik COVID ni. Okay, next. Okay, as the conclusion, libraries in different countries have different strategy lah sebagaimana yang kita telah dengar tadi. Different country, dia orang ada different strategies yang berbeza, pendekatan yang berbeza. Tetapi sebenarnya sepanjang COVID ni, macam ia selain daripada virus tu sendiri, sebenarnya daripada aspek library sendiri, ia merupakan satu advantage sebab during COVID penggunaan electronic resources meningkat. Semua pengguna menggunakan electronic resources secara maksimum. So pada saya this is the advantage lah. Okay. Dan kita juga melihat bahawa sepanjang COVID ini, pandemik COVID ini, kita boleh menilai which database yang memang heavily used by our user dan mana juga yang penggunaannya agak kurang. So bila kita melihat performance setiap database ni berbeza, kita boleh menilai dan kita juga boleh buat review our subscription sebab kita spend duit yang banyak berjuta setiap tahun untuk subscribe online databases. In the same time, we need to monitor the usage statistic dan kita juga perlu untuk menilai semula yang mana yang perlu di-renew dan yang mana yang perlu kita stop kan. Okay. So, it has a new possibility for the library to promote and maximize the usage of subscribed e-resources remotely. And then dalam masa yang sama, meeting, discussion dan information gathering juga kita boleh buat dengan lebih mudah menggunakan video conferencing. Okay, so tak perlu nak berkejar daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Bila kita nak buat meeting, we can just call for video conferencing sama ada menggunakan Zoom, Webex dan kita boleh mendapatkan maklumat, kita boleh discuss, kita boleh dapatkan feedback daripada rakan-rakan dalam masa yang cepat. Itu adalah di antara advantage lah. The disadvantage of COVID pandemic of course lah, bila ada staff yang tidak mempunyai equipment yang mencukupi, mungkin dia akan menjejaskan performance kerja ataupun mungkin internet line di tempat staff tersebut tidak elok. Itu juga akan menyebabkan ada kesan kepada performance staff tersebut. So itu saja presentation saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang pada saya untuk berkongsi best practices of the library services during pandemic COVID. Semoga kerjasama di antara UMS dan juga perpustakaan UTHM akan dapat diteruskan dengan lebih aktif selepas ini dan semoga terus sukses. Sekian, terima kasih. Thank you very much, Puan Zahara. Can we play the PTTA profile video to avoid video lagging?
thank you very much, Puan Zahara, for the presentation. Ladies and gentlemen, we have already heard presentation from Puan Zahara. Thank you, Puan Zahara, for your great presentation. Mm-hmm. And now we arrive at the second presentation from Bapak Dr. Andes Lasa, HSMSI. Dan selanjutnya, saya akan memandu acara atau diskusi panel yang kedua ini full dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Bapak Dr. Andes Lasa, HSMSI, yaitu beliau lahir di Boyolali tanggal 1 Januari 1947, merupakan lulusan manajemen perpustakaan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Layanan Perpustakaan UGM, dan saat ini sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, dan Dr. Andes Lasa juga pernah menjabat sebagai Ketua FPPTMA selama dua periode, yaitu 2012 hingga 2017, dan 2017 hingga 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Dr. Andes Lasa, HSMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, masih semangat ya? Salam Iqra. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional yang telah berjaring dengan Forum Perpustakaan Muhammadiyah Asia, terutama dalam meningkatkan mutu perpustakaan Muhammadiyah Asia melalui akreditasi. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan Perbanti Muhammadiyah Asia se-Indonesia yang begitu besar dukungannya terhadap perjalanan FPPTMA, sehingga sampai hari ini sekitar 30 perusahaan PTMA yang terakreditasi, dan insya Allah tahun ini akan menghasilkan akreditasi sekitar 30. Juga pada Diktilitbang PP Muhammadiyah, terima kasih atas dukungannya melalui tangan-tangan cerdik beliau. Maka kita sudah memiliki pedoman mutu perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah Asia, dan itu merupakan jaringan yang kuat. Nah, selama pandemi ini, beberapa perpustakaan PTMA telah melakukan beberapa kegiatan, pada umumnya melalui online. Baik peminjaman, kegiatan-kegiatan literasi informasi, cek terlitin, dan lain sebagainya. Bahkan pengalaman teman-teman itu kita rangkum dalam suatu buku ini. Bagus sekali, jadi Bapak-Ibu bisa membaca pengalaman kawan-kawan dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan selama pandemi. Nah, sebagai forum kerjasama dan berjejaring, jauh sebelumnya kita sudah melakukan kerjasama, yakni silaturahmi tatap muka, saling berkunjung sebelum pandemi, agar mengetahui kondisi perpustakaan masing-masing. Dari situ ada manfaatnya, perlu adanya ta'awun, yang kuat harus membantu yang lemah. Jadi kondisi real seperti apa, dan memang dari situ maka muncullah ayo saling membantu, baik sarana komputer maupun buku ya. Yang kuat selalu membantu yang lemah. Jadi kami dari MJ ini juga membantu perpustakaan di luar Jawa maupun di Jawa apabila kekurangan buku ya. Jadi yang kecil-kecil tidak usah khawatir, tolong tidak usah sungkan-sungkan minta bantuan ke yang besar ya. Lalu juga dalam berjaring ini peningkatan SDM, karena pengembangan lembaga tidak bisa lepas dari pengembangan SDM ini. Maka FPTMA ini merupakan suatu organisasi jaring yang memiliki karakteristik pertama adalah ta'awun, ya, saling menolong. Yang kedua, ciri khasnya adalah peduli.
Jadi kita tidak hanya memikir perusahaan branding Muhammadiyah saja, tapi juga ayolah memikir perusahaan amal usaha Muhammadiyah yang lain, perusahaan sekolah, perusahaan masjid yang harus kita pikirkan ini dalam rangka memperkuat jejaring kita. Juga lembaga kita ini fokus pada peningkatan mutu perpustakaan yang termasuk di situ ada peningkatan SDM-nya. Lalu dalam berjejaring, itu ya memang padumnya apa untungnya saya berjejaring, tapi kita berusaha untuk semua kita lakukan dengan ikhlas. Ya. Tidak harus menghitung saya dapat apa, kamu dapat apa. Ya, itu akan ikhlas. Lalu juga dalam berjejaring ini, kita sudah 2 atau 3 kali melakukan penulisan buku dan dana itu didukung baik oleh perguruan tinggi Muhammadiyah maupun MPI maupun Grama Surya. Jadi jejaring kita itu cukup luas. Jadi yang penting marilah kita perkuat berjejaring kita ini. Nah, kemudian dalam berjejaring ini kita sudah punya web, ya. Ya, ini merupakan sarana untuk komunikasi, mempercepat komunikasi, sharing knowledge satu dengan yang lain. Dalam web ini baru ya, 89 pelaku TMA yang dalam bahasa kita ada unit katalog bisa melihat koleksi masing-masing. Maksud kami ketika ada buku yang digendaki oleh mahasiswa perguruan yang lain bisa kontak ke perusahaan yang punya, entah itu nanti di scan atau dikirim fotokopinya, itu yang kecil tidak usah merasa minder. Silahkan dihubungi, manfaatkan unit katalog kita itu. Nah, dari 164 baru 89, alhamdulillah 50 sampai. Nah, di situ juga kita tampilkan repositori institusi supaya pemikiran-pemikiran sivitas akademika kita, baik skripsi, tesis, penelitian, dan sebagainya itu bisa dioptimalkan pemanfaatnya oleh masyarakat. Sayang baru 26, tapi kita terus usahakan terus supaya pemikiran-pemikiran itu bermanfaat bagi masyarakat. Itulah filosofi Muhammadiyah, memajukan bangsa dan mencerdaskan semesta melalui resource ini. Lalu kita juga punya database jurnal online, jadi masing-masing PTM itu punya jurnal online, kita bisa unduh di situ. Silahkan masyarakat download full text. Dan sayang baru 57 PTMA, ya, bisa diakses dari manapun. Ini keterbukaan kita. Perkara ada plagiasi dan sebagainya itu resiko masing-masing. Nah, kemudian adanya jejaring ini, kita ingin mensosialisasikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai al-Islam, nilai-nilai Muhammadiyah kepada masyarakat. Dari situlah Muhammadiyah melalui literasi ini akan mencerdaskan bangsa. Kemudian ini yang perlu kita kembangkan dan tingkatkan, memanfaatkan website ini sebagai media sosial untuk menciptakan informasi yang berkualitas. Kita yakin dan menyadari beberapa informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini harus diantisipasi dengan informasi yang berkualitas. Lalu Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, melalui jejaring inilah sebenarnya PTMA ingin mengembangkan ilmu, mengembangkan informasi, mengembangkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah. Yang ciri khas inilah yang harus kita pegang dan itu merupakan perbedaan dari organisasi profesi yang lain. Ciri ini yang kita pegang terus. Nah, kemudian juga alhamdulillah beberapa kawan PTMA sudah melakukan berjejaring, membuat link ke perpustakaan nasional maupun internasional. Nah, itu yang penting bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan melalui kegiatan LI, melalui kegiatan user education dan sebagainya. Jadi teman-teman yang kecil itu tidak usah merasa minder, ayolah kita bareng-bareng untuk berjejaring. Nah, memang dalam pengelolaan berjaring FPTMA ini ada beberapa kendala. Satu, perbedaan kebijakan dalam pengelolaan repositori. Jadi ada yang hanya bisa tampilkan abstraknya, khawatir penjiplakan.
tapi ada yang sudah bisa di-download full text dan sebagainya, itu tergantung kebijakan masing-masing. Lalu juga variasi kemampuan yang berbeda. Ya. Maka dengan forum ini harapkan kesenjangan itu semakin berkurang. Ya. Lalu perbedaan kemampuan masing-masing. Jadi perbedaan kemampuan itulah akan bisa teratasi melalui ta'awun tadi. Maka sebesar contoh, iuran model kita itu tidak sama dengan organisasi profesi yang lain. Prinsipnya yang kuat harus membantu yang lemah. Jangan sampai bebannya itu sama. Adil itu tidak harus sama. Oke. Nah, solusinya jadi perlu ada penyamaan persepsi dan kebijakan. Dalam hal ini memang dikti kami harapkan untuk menjembatani menentukan kebijakan-kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Usul dari PTMA nanti dikti yang mengakomodir dirapatkan supaya nyambung ke pimpinan-pimpinan. Lalu juga peningkatan TI, mau tidak mau kawan-kawan yang masih muda itu terutama, kami harapkan ayolah TI kita ditingkatkan rumusnya. Kalau orang lain punya, kita harus punya. Syukur kita punya, orang lain tidak punya. Monggo itu dirumuskan. Karena orang lain punya apa? TI-nya terus berkembang. Kemudian perlu ada koordinasi dan pemberdayaan yang optimal sesama perguruan Muhammadiyah. Lalu tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi. Ya. Bagaimana pemberdayaan informasi yang luar biasa tadi agar sampai kepada masyarakat bawah. Jangan sampai perguruan tinggi kita itu sebagai menara gading. Informasi yang pengetahuan tidak sampai ke masyarakat. Ini tugas perpustakaan. Oke, itu sudah aja yang saya sampaikan. Kita sekedar sharing karena ini sudah masuk zuhur. Monggo kita lanjutkan sedikit, tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alasa atas penjelasannya. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu termin tanya-jawab. Kita akan membuka 3 pertanyaan dengan menyebutkan nama, asal institusi, dan ditujukan kepada siapa. Di sini sudah ada 1 pertanyaan dari teman-teman dari UMM bertanya kepada Puan Zahra. Pertanyaannya itu, dari Ibu Nur Ismah, UMM also have an online library service, namanya itu My UMM Library. The feature and appearance is almost same with My UTHM, but My UMM is web-based application. And the question is, how to maximize the utilization of the My UTHM app? And how about the service for the non-UTHM students during the COVID-19 pandemic? Silakan, Puan. Okay. Soalan yang pertama, how to maximize the utilization of My UTHM apps? Ini saya rasa dia berkaitan dengan website, website ataupun portal e-resources di UTHM lah. So, sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam slide tadi, we have a few methods lah how to promote the e-resources ni. Okay, yang pertama adalah kami promote through kita punya website. Yang kedua, through our user education ataupun information literacy class, di mana di dalam kelas tersebut kita akan mengambil sampel daripada online databases yang kita subscribe dan kita akan explain kepada student how to get information from that online databases. So daripada promosi tersebut, normally pengguna akan selepas daripada kelas, pengguna akan mula menggunakan bahan-bahan tersebut lah, electronic resources tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita juga kami juga menyediakan reference services through ataupun menggunakan WhatsApp services. Sebab sekarang ni memang semua student ada menggunakan telefon yang ni, telefon pintar, okay. Jadi WhatsApp adalah merupakan satu channel yang sangat popular among the student. Jadi mereka boleh
kami boleh promo, salurkan info through WhatsApp dan pengguna juga boleh bertanya ataupun berkomunikasi dengan pustakawan menggunakan WhatsApp. Selain daripada WhatsApp application adalah through email. Email, pengguna juga boleh bertanya sebarang pertanyaan menggunakan email. Dan selain daripada itu adalah liaison librarian for each faculty tadi. Jadi setiap bulan liaison akan prepare ataupun akan promo e-resources yang di-subscribe oleh library. Kita akan buat collaborate dengan vendor juga untuk mengadakan slot-slot apa ni talk by the vendor. What is the effective way to use online databases, bagaimana untuk publish artikel in high index journal. Yeah. Jadi sesi-sesi tersebut sebenarnya membantu untuk mempromosikan all the online services yang kita ada. Okay, dan selain daripada itu, yang terbaru kami ada Research Week. Research Week juga adalah fokus kepada online services yang terdapat di library. Okay, untuk soalan yang kedua, how about the services for the non-UTHM student? Actually, sepanjang COVID-19, kita benarkan, library benarkan student bukan UTHM untuk masuk, tetapi kena melepasi saringan di di security. Bila nak masuk ke UTHM tu ada security. Security akan scan suhu dan make sure student tu ada apa ni, gunakan mask dan sebagainya. Dan student luar daripada UTHM perlu bawa matric card. Mereka perlu menunjukkan matric card. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, sepanjang COVID ni kita menggalakkan kolaborasi ataupun kerjasama di antara UA dan universiti di Malaysia telah bersetuju bahawa sepanjang COVID library adalah dibuka kepada non-student UTHM. Jadi student daripada universiti dan universiti yang lain yang berhampiran dengan UTHM boleh menggunapakai perpustakaan UTHM tetapi untuk rujukan sahaja. Tidak boleh membuat pinjaman. Boleh masuk ke library and then menggunapakai ruang terbuka yang kami ada. Buku boleh buat rujukan tetapi tidak boleh dibuat pinjaman. Lebih kepada penggunaan ruang di perpustakaan. Adakah saya menjawab soalan tersebut? Ibu Nur Isma? InsyaAllah sudah jelas ya. Okay, terima kasih. Okay, thank you Puan Zahara. Apakah ada pertanyaan lagi? Monggo teman-teman yang mau bertanya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, bolehkah kami tutup? Puan Zahara, Pak Lasa? Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Puan Hajah Zahara Abdul Samad dan Bapak Dr. Andes Lasa HSMSI atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan dari gambaran yang sudah disampaikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa sekarang perpustakaan tidak hanya sebagai tempat untuk membaca buku, seperti yang dulu-dulu, tapi sekarang sudah bisa menjadi pusat kegiatan akademik dan sudah banyak sekali referensi bagaimana membangun perpustakaan yang aman, yang nyaman, dan menyenangkan. Dan juga perpustakaan saat ini bisa diakses oleh siapa saja, termasuk teman-teman kita para penyandang disabilitas. Lalu selain itu, kerjasama perpustakaan juga bisa menjadi salah satu sarana pengembangan perpustakaan. Dan selama masa pandemi, seperti yang kita sudah tahu atau yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak sekali contoh-contoh perpustakaan yang telah sukses melayani pemustaka secara online atau secara daring, termasuk beberapa dari perpustakaan yang tergabung di Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, juga berhasil mengembangkan sistem untuk melayani para pemustaka semasa pandemi. Marilah kita semua terus berpikir positif dan marilah berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berinteraksi dan beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih
apabila ada salah-salah kata, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para partisipan semua, saya Mansur Hidayat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you very much to Mrs. Puan Zahra and Bapak Lasa HS for share and giving interesting presentation. And thank you once again, Mas Mansur for moderate this session. Okay, kita akan menyimak sedikit lagi tayangan dari Springer Nature. Kami persilahkan. Springer Nature, advancing discovery every day by publishing robust and insightful research, article by article, journal by journal, and making knowledge accessible around the world. Springer Nature Journals, advanced discovery for researchers, students, teachers, and professionals. Offering access to the full depth and breadth of subjects, science, technology, medicine, social sciences, and humanities. With roots and values that have grown over 175 years. And home to some of the most respected and trusted journal brands, including Springer, the leading source for high-quality, specialized content across all research disciplines. Nature Research, home of Nature, the number one weekly interdisciplinary science journal. As well as Nature Research Journals, leading original research across the life, physical, and clinical sciences. And Nature Reviews Journals, high-impact reviews written by leading international researchers. Biomed Central, a pioneer of open access publishing with an evolving portfolio of high-quality peer-reviewed journals. Scientific American, bringing readers unique insights about developments in science and technology for more than 170 years. Palgrave Macmillan, high-quality scholarly journals spanning business and economics, humanities and social sciences. ADIS, a premier collection of drug-focused medical journals and newsletters. Academic Journals on Nature.com. High-quality academic journals, many published in partnership with a society. Springer Nature's world-leading journals bring forward sound research and groundbreaking discoveries. Visit springernature.com/journals for more information. Baik, terima kasih untuk di akhir sesi ini. Mohon kepada para peserta untuk dapat mengisi link evaluasi untuk kemudian mohon juga untuk mengisi dengan nama dan email yang jelas karena nama nanti akan tertera di dalam sertifikat. Kemudian untuk beberapa penanya, untuk penanya yang beruntung akan mendapatkan door prize. Door prize dapat menghubungi nomor yang tertera di chat kepada Putri Mulyati, nanti akan kami, silakan nanti menghubungi Putri Mulyati yang sudah bertanya tadi. Ada di nomor 0851575707535. Saya ulang kembali. Dapat menghubungi Putri Mulyati di nomor 0851575707735. Oke. Link materi akan di-share ke email masing-masing beserta dengan sertifikat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tibalah kita di penghujung acara International Webinar Optimizing Library Networking During the COVID Pandemic. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara, hadirin semua yang telah hadir di dalam International Library ini, International Webinar ini.
Tak ada gading yang tak retak, kami mohon maaf bila ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dan juga kesalahan-kesalahan yang apabila tidak berkenan di dalam penyambutan kami kepada Bapak Ibu Saudara. Semoga dapat berjumpa kembali dalam webinarnya. Saya Esti berserta tim yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Advancing discovery every day by publishing robust and insightful research, article by article, journal by journal, and making knowledge accessible around the world. Springer Nature Journals, advanced discovery for researchers, students, teachers, and professionals. Offering access to the full depth and breadth of subjects, science, technology, medicine, social sciences, and humanities. With roots and values that have grown over 175 years. And home to some of the most respected and trusted journal brands, including Springer, the leading source for high quality, specialized content across all research disciplines. Nature Research, home of Nature, the number one weekly interdisciplinary science journal. As well as Nature Research journals, leading original research across the life, physical, and clinical sciences. And Nature Reviews journals, high-impact reviews written by leading international researchers. Biomed Central, a pioneer of open access publishing with an evolving portfolio of high-quality peer-reviewed journals. Scientific American, bringing readers unique insights about developments in science and technology for more than 170 years. Palgrave Macmillan, high-quality scholarly journals spanning business and economics, humanities, and social sciences. ADIS, a premier collection of drug-focused medical journals and newsletters. Academic Journals on nature.com, high-quality academic journals, many published in partnership with a society. Springer Nature's world-leading journals bring forward sound research and groundbreaking discoveries. Visit springernature.com/journals for more information.